Okay, saya ada mention dalam grup, saya kata kita nak guna carta ni, kan, carta healing crisis ni serentak dengan Syaksu. Kita serentak dengan Syaksu. Kita kena ingat satu kali kita buat campur ni doktor dan ke masa yang panjang, kan. Jadi maksudnya bukan setahun dua. So apa yang kita impart, apa ilmu yang kita sampaikan kepada orang, daripada mula kita buat, pastikan ia benda yang betul. Benda yang betul, ya. Sebab orang akan ingat. Dan juga kita tak perlu nak gopo. Kita tak perlu nak kejar everything. Walaupun sangat hebat kamu ni, kalau boleh kita cerita mawar satu hari habis atap, kan? Akhirnya tak boleh, kan, mawar ni tak boleh, sudah. Tak boleh. Sebab orang, kata orang, orang tua kata, macam mana manislah air itu kalau kita buat dalam cawan, kalau kita suruh habiskan, memang tak boleh. Jadi, kita manusia ni, satu, kita tak boleh fokus lama-lama, kan? Jadi, kita kena ingat, hari ini kita cerita, mungkin cerita 10, orang ingat satu, right? Nanti, next week cerita lagi, orang ingat another point. They enhance, lama-lama itu kita kata nilai tambah. Tapi nilai tambah ni mesti benda yang betul. Benda yang betul dan benda tu dalam masa kita dah dapat tu, kita kena praktikkan. Ya, kita kena praktikkan. Itu pagi tadi saya cakap, bukan orang selalu share testimony, anak sakit gila, suami masalah ni lah, masalah tu. Kita hantar ke orang, kita expect bila orang tu baca, orang tu terus faham, orang tu terus nak, orang tu terus tahu. Network marketing is a hands-on business. Yeah? Kalau kita bagi, kalau komputer, kita masuk dalam apa, tandera tu, masuk dalam komputer, kita keluarkan, semua keluarkan. Kita manusia tak macam tu. Hakikatnya kita manusia ni, kita kena keep on practicing. Latih. Kan? Jadi bila kita dapat satu testimony tu, kita dapat contohnya dia kata, okey, ada masalah prostate. So kita kena sampaikan kepada orang, bila kita jumpa prospek kita ke, jumpa kawan ke ataupun buat meeting. Kata ada satu testimony tu, kita baca daripada WhatsApp. Dia macam ni, orang ni macam ni. Apa dia punya mula-mula dia punya tanda. Lepas tu apa dia punya, apa yang dia makan, apa dia punya kesan. Kita cakap sekali, kan? Kita cakap sekali, orang tu baru dengar sekali. Esok kita cakap kat meeting yang lain, perkara yang sama. Jangan nak jadi sangat hebat, nak cerita banyak-banyak. Tak boleh, mustahil. Cerita benda yang sama, ulang dan ulang. Itu kuasa menghafal, okay? So kalau kata you rajin datang meeting, you memang tak pernah ponteng, dan you memang baca setiap WhatsApp ataupun tengok apa TikTok, Instagram, saya tak ada itu semua, kan? Kalau you macam mana pun, you sangat peka. Kalau saya suruh you ke depan, bercakap apa yang dibaca, apa yang ada dalam ini, boleh buat tak? Tak boleh. So bila you tak boleh cakap kat sini depan orang yang you kenal, kat luar you boleh cakap tak? Tak berani, tak yakin. Bila tak yakin, macam mana nak bersemangat? Macam mana nak buat? Itu sebab kita kata lagu Korporat Syuangho, bijak Syuangho pilih apa? Kupu-kupu. Kan? Kalau kita tengok kupu-kupu cantik, terbang. Tapi asal dia macam mana? Dia duduk dengan kupu-kupu tu, duduk diam-diam dalam tu. Dekat situ dalam tu lah kita dididik daripada tak reti jadi reti, daripada tak percaya dia percaya, daripada sangsi jadi yakin. Di situ yang kita didik masa kita dalam kupu-kupu. Right? Okay. So kita ingat kita akan keluar dari kupu-kupu. So kalau dalam kupu-kupu tu kita main nak cepat, kan, pakai microwave ke, masukkan microwave, kan, nak cepat, kalau nak cepat dia matang, kan, it won't work. Dalam itulah, jadi kalau kita tengok apa, biasa kita dengar pasal buluh, kan, tasmi buluh, kan, buluh Cina, kita siram 6 tahun, dia takkan keluar, dia punya apa tu, rebung, kan.
Tapi once dia keluar, dalam masa 6 minggu, dia boleh naik sampai 90 kaki. 90 feet. So, bila masanya kita start usaha kita nak jadikan dia jadi buruh? 6 tahun dulu. 6 tahun dulu. Dalam network marketing pun macam tu juga. Saya suka ulang apa yang benda ni. Yeah. Saya selalu ulang. And you mesti nampakkan benda ni pada ini yang friends. Kalau kita bekerja, kita dah belajar, dah dapat degree lah, dapat whatever, and then okay, you layak tu. Jawatan tu, dia pun cakap, okay, gaji you sekian-sekian, pekerjaan you macam sekian-sekian. Betul tak? Tapi dalam network marketing, dia kata you boleh start dari zero. Tak tahu apa boleh. Buta huruf pun boleh berjaya. Bayangkan tu, tak ada kena sijil, tak ada kena pandai kenal orang, tak kena melobi, tak kena apa. No, no, hanky-panky. Very sincere thing. Okay. So, but, kita kena ingat, kita mula-mula, ini RM eh, ini pendapatan. Ini usaha. RM ni, mula-mula, kadang-kadang negatif. Betul tak? Kita bagi orang free lah produk, kita datang meeting, duit apa, gerak ke, apa ke kan. So, negatif. Mula-mula negatif. Lepas tu kita belajar, kita buat, kita buat. Jangan nak tunggu pandai, katam baru nak buat. No such thing. Apa yang dapat, sikit, sampaikan. Esok dapat lagi, sampaikan. Eh, jangan nak tunggu dah amin. Kalau kata, saya dah pandai, baru saya akan bercerita. Dengan takkan jadi. Macam mana you hafal pun macam mana. Saya ada share kan. Macam mana kita punya upline kan. Nak present apa OPP. 2 minggu berkurung dalam bilik. Hafal skrip. Skrip dah siap ni. Hafal apa-apa. Lepas tu dia nak meeting kat Temerloh. Tak nak meeting KL. KL ramai orang. Takut. Ada hal yang berlaku pun tau. Board of director tak pun haji. Pada-pada orang. Kan? Tapi bila nak kena buat present kita punya OPP ni benda baru, dia still gabral. So tibalah hari yang dinantikan, kami pun pergi ya, pergi nak meraihkan upline kita. Yang best ya, dia kata aku tak tahu apa aku cakap. Tak sampai 15 minit di presentation. OPP tak macam sekarang, semua keping tak dulu. OPP panjang 15 minit tak tahu apa yang dia bundus, apa yang dia cakap. Peluh, katuran tu peluh. Aku peluh pun semua keluar. Sebayangkan. Tapi kenyataannya, sekali yang dah buat, walaupun tak gambar detail, lepas tu akan rasa macam, I think I can do better lah. Nak buat lah lagi. Datang ke depan lagi. Volunteer lagi. Jadi better. Get better. Better. Dan mula kita ni. Sebenarnya apa yang kita nak buat adalah untuk latih diri kita untuk keluar, berjuang kat luar. Kat sini adalah tempat kita melatih diri kita. Datang ke depan, bercakap. Kak, saya nak share lah. Bila datang ke depan, apa yang kita perhatikan is not really content apa yang you cakap. Yeah, but it's actually you punya, katakan tu mata you. Excited, tak excited. Orang yang tunduk, dengan orang yang pandang. You rasa orang yang pandang direct ataupun yang tunduk orang yang yakin? Direct. Orang yang menipu, dia tak berani nak tengok mata orang tau. Orang tahu. Betul kan? Orang tahu. So, these are the unspoken things tau. Dan benda ni, we have to latih diri kita. Dia datang spontan. Spontaneous. Okay. So, masa kita mula buat, income kita mula kira-kira meningkat. Okay, ni pendapatan. Okay. Tapi, masa kita punya income tak ada ni, kita punya usaha kena yang atas. Usaha kita kena semaksima mungkin. Okay, ikhtiar kita, doa kita, istiqomah kita, ya, zikir kita, okay, berserah kita kepada Allah semuanya. Kena, ya, selari dengan kita punya ikhtiar. Kalau you expect, you cerita dengan satu orang, seminggu, you nak jadi diamond, cepat, memang tak lah.
Jadi kalau kupu-kupu tadi, cerita kupu-kupu tadi, bila masanya yang dia terus nak jadi diamond? Bila, bila dia ready untuk keluar daripada dia. Dan masa dia nak keluar dari kupu-kupu tu, upline jangan tolong. Kalau upline ataupun kita ni kan, ish ni, ini benih kupu-kupu best ni kan. Siapa ada taman orang mula kan, ini tutorial. Asalah tak keluar-keluar ni kan, tutorial. You ingat kupu-kupu tu boleh terbang tak? Masa dia nak keluar tu lah, that's the time dia punya enzyme keluar. Dia punya apa kepak dia semua akan ni, dan dia akan terbang, dan dia akan terbang tinggi. Sama juga lah manusia, baby apabila dilahirkan, masa dia nak keluar daripada rahim, di masa itulah hormon ibu, hormon susu, anak punya antibodies, punya sistem dia, masa dia nak keluar. Jadi jangan nak seronok-seronok sangat scissor. I nak I punya baby sama peti dengan husband I. So, tensionkan dia punya gaya ni. I nak salin bila-bila. Ada tu pula doktor dia, misalnya abang kita. Dia punya pakar doktor Siti, specialist SJMC. I nak pergi cuti. So, dia kata I akan pilih hari yang I sebelum pergi cuti untuk you beranak. Ada kan? Biasa kan? Jadi, banyaklah benda-benda dia. Kan, tapi ini adalah apa? Ini adalah fitrah. So dalam sini kita belajar apa? Dapatkan balik fitrah kesihatan dan mendapatkan balik fitrah kemanusiaan. Best. Sebab you do not have to. Kata orang tu, kita cakap orang kata you do not leave any stones unturned. Kalau kita nak jalan kan, kita nampak batu kan, kita buang tengok apa dalam balik bawah tu. Tapi kalau kita buat sesuatu, tak apalah, itu sebab mata lah. Tak apa, lain kali aku boleh buat betul-betul ni, aku buat cincai-cincai lah. Jangan. Jangan buat macam tu macam. Sebab yang kelak yang rugi adalah diri sendiri. Tak pandai cakap tak pandai. Tak tahu cakap tak tahu. Kalau orang tanya, kira-kira tak spesimen ni penyakit ABC. Sebab nak menjual ni pasal kan? Aduh. Jangan. Esok-esok kan orang tanya soalan yang sama, you dah lupa tau. So you kata tak ada. Orang yang you cakap ada, dia kata, dulu kau kata ada. Habis you punya credibility, harga diri you jujur. Jujur tu tak. So just jujur. Buat benda ni, jujur. Tak pandai kata tak pandai. Nak belajar kata belajar. Tak pandai cakap kat dia, saya ada buku 35 dalam buket saya. Saya tulis, apa masalah tak boleh jawab, saya tulis. Saya akan tanya outline saya. Kan, saya akan get back to you. Tak salah. Tak siapa nak marah dekat you. Tak siapa nak kata, oh you mesti pandai, sepatutnya bijak, sepatutnya tak ada. No such thing. Boleh? Alright. So now, ini kena tinggi. Mula kita buat, walaupun tak ada income. Okay. Dan di sinilah orang sangsi dengan you. Orang tak yakin dengan you. Dan you takut nak bercakap. Tak bersemangat. Kan? Tapi if you allow yourself, izinkan you dah tahu what is your big why. Kenapa you nak berjaya dalam kelompok ni? Kenapa you nak buat what is your long term goal? Matlamat yang kemasa panjang untuk anak cucu kita, untuk kesihatan dan sebagainya. Maka, you sanggup belajar, right? So, lama kelamaan, you akan usaha tu makin lama makin. Tak payah nak banyak cakap dah. Ingat satu perkara, tak ada orang tahu yang you buat syombo. Tak ada cendawan kat kepala Kalau ada cendawan kat kepala, orang tahu. Oh, you buat. Ataupun, you ada mana-mana pergi bawa beg rombo syombo. Jumpa orang je. Kau tak macam dulu, tak nampak kan? Tak tahu pun. Ya kan, airline ni. No. Okay. It's all perhubungan. Relationship. And always remember the power of network marketing. 1, 5, 25, 125, 625. Daripada kita seorang, kita dapat 5 orang. 5 tu setiap wajib 5 dapat 25, dapat 125, dapat 625. Dan kat sini nanti bila dah jadi 8,000, makin mudah, makin mudah, makin mudah. Okay? It's not mudah.
Sebab ini dah banyak sangat dah komplain, komplain, komplain. Orang dah bagi macam-macam alasan. Sampai kadang-kadang kan kita tahu tau. Kalau kita cakap kita tahu apa dia punya bantahan. Kadang-kadang kita dah ambil rasa tau apa dia punya bantahan. Jadi saya pilih untuk cerita, cerita jangan kasih ada lubang untuk orang cucuk. Faham tak? Jangan bagi lubang untuk orang cucuk. Sebab apa? Dia at the end of it, dia tak boleh cakap apa dah. Lelah dia kata apa? Saya nak kena makan apa? I because I kata, I, kalau orang cakap macam-macam ni kan, pertikaikan kualiti dan sebagainya, ataupun kata produk lain yang bagus. Saya cakap, saya dah buat 30 tahun. So kalau you belum buat 30 tahun, saya kata dia, Upline saya dah buat 30 tahun. Company dah 35 tahun. Kalau produknya ada masalah, ataupun ada produk yang lebih baik, kan, apatah lagi murah, dah lama Upline saya hilang. Right nak? Ha, itu sebabnya ada beberapa orang duduk otai-otai MLM lah pernah satu datang sini. Dia cakap dengan arwah abang, kenapa you all ni ada lagi ni? Kata kita orang tak. Duduklah rumah. Biarlah kita orang aja yang buat. Dia cakap macam ni. Kan? Hey kan, Chongbo ni kenapa dah lama masih buat? Habis saya cakap apa? Solat lah. Solat. Hari ni solat kan? Kenapa solat hari ni? Puasa sebulan setahun. Tiap-tiap tahun puasa kan? Kenapa puasa tidak? Kalau apa yang kita buat tu benda yang kita happy, love what you do, you suka apa you buat, kan? You tak rasa dah yang ini adalah satu kesusahan, beban. Beban hanya apabila apa? Tak yakin apabila, sanksi apabila mula. So you have to get out of the kepompong tadi. Then you kena keluar sendiri. Don't be surprised, yeah, especially, sorry lah ya, yeah, bukannya nak ni the male gender ya. Yeah. Perasan tak orang perempuan selalunya apabila diuji, sama ada perpisahan hidup atau mati, biasanya selepas itu dia akan jadi sangat kuat. Betul tak? Tak kira lah, perceraian ke apa, dia akan jadi sangat kuat, especially kalau dia ada anak. Suddenly dia akan rasa kat mana dapatnya all the energy. Why? Sebelum ni dia cuba sebaik mungkin untuk menjadi isteri yang sempurna, right? Tapi bila dia dah terpaksa pikul, galas everything, that's the time you tengok dia punya potential. Jadi when you decide untuk buat, remember this is not your upline's business, this is not your downline's business, nobody control you, control yourself. As long as you jangan lupa sandarkan segala usaha, segala niat, segala everything pada Yang Maha Kuasa. Jangan lupa tu. Itu jangan lupa. Sebab Allah sayang kita lebih daripada kita sayang kita sendiri. Jangan kita lupa gairah kita mengejar bisnes ni sampai kita abaikan nanti. Itu satu kesalahan besar. Itu aja yang saya pesan. Pesan untuk diri saya sendiri juga. Alright, okay. Bila you dapat ni apa? Ini yang dikatakan residual income. Residual income. Maksudnya apa? Tak buat pun dapat. Bukan tak buat. Tak puas buat ni. Right not? Tak puas buat. This is the time apa? Kita menuai. Benih yang kita tanam di tempat yang betul. Kita punya alat-alat yang company bagi. Jangan nak pandai-pandai create alat sendiri. Plan sendiri. Jangan nak cuba break the system. Jangan. Buat ikut aja bodoh-bodoh ikut buat. So kalau kita buat, kita akan start reaping kat sini. Ini orang kata duduk-duduk dapat duit. Saya tak suka juga. Sebab pada saya kalau dapat rezeki satu hari 1,000 ke apa kan, sebulan 30,000 ke 40,000 ke, rasa bersalah pula tak buat apa-apa. Betul tak? Dan kita tak rasa kita bekerja pun. Orang telefon, ada kes macam-macam ni. Macam mana nak buat? Kita cerita. Tapi sebab kita dah puas ni. Dah puas ni, dipijak, dia orang, semua dah rasa. So masa kita punya ni dah meningkat, kita dah bagus. Apa yang kita cakap? Semua kau tahu yang semua. Kan? Tak ada dah negatif-negatif. Nak dapatkan downline kita jadi macam tu, consumer kita jadi macam tu, no shortcut. But ini adalah
idealnya. Hakikatnya apa? Hakikatnya bila kita buat. Siapa BM kat sini? Angkat tangan, BM. Ramai BM kan? Apa perasaan dia dapat BM? Sebenarnya buat dia sini. Masih lagi tahu dia masih lagi. Lepas tu membara. Ha, membara. Biasanya, okay, biasanya kita dah dapat BM tu kita rasa kan? Dapat 13 ribu kan? Tapi ingat, nak dapat 13 ribu PB satu bulan, 30 ribu bulan boleh dapat 30 ribu GB. Kita rasa hebat. Diamond, diamond, gold diamond, 9-5 minit dah 30 ribu. Hari berlama. Ada berani? Lama saya jatuh dalam lautan dalam jam. Saya berenang. Kan? Bila dah dapat 30 ribu untuk kita rasa, oh, itulah. Tapi sebenarnya reaching BM is a very important part of the business. Okay, because you daripada yang tadi tu, daripada dalam pokok untuk daripada tak reti, daripada tak sanksi, daripada tak yakin, sampai jadi ni. So, kita dapat BM, pendapatan mungkin dalam 1.5 ribu, right? Lepas BM, sini lah. Kalau tak bergerak, apa jadi? Kita naik BM, kita akan mendatar. Mendatar. Silap-silap. Kan, apa yang aku tak buat lagi? Mesti ada punya. Bila dia tak BM, you kena cari another person jadi BM bawah you. Yeah. Macam mana upline you tolong jadi BM, you kena tolong bawah you jadi BM. Okay? Dan jangan nak tolong 10 orang at one time. Tak boleh. Kalau you part time, paling banyak pun 2 orang. Naikkan dia. Yeah? So, itu sebabnya jangan jadi macam matahari. Taja. Lepas tu, tak menjadi. Itu sebab Mr. Cook kata buat apa? 3x7. Apa yang dimaksudkan? Dia kat sini. Okay. Lepas tu dia cari orang bawah dia. 7 orang kan? 4. Apa dia punya ni? Tak payah menjual, katakan dia. Masuk hati dia, free. Saya nak cari satu team ni. Saya nak buat franchise business. Okay. Tapi tak ada tempat yang mudah. The point is, bila you dah buat satu grup, maybe satu grup WhatsApp ke apa, adalah orang kat bawah ni yang beli kopi, sekotak kopi, ataupun hanya sebatang kopi. Dia kenal each other tau. Sebab dia ni yang cari semua kenalan. Dia kenal each other. So dia akan trigger yang lain ni untuk cuba juga. Sebab perlu, keperluan. Apa yang kita nak cipta, keperluan. The need for it. So dia pun beli. Tak, dia cuma beli. Dia ni wait and see. Tak apa. Tuk-tuk, yang ini pulang. Sampai di dalam keluarga sakit. So, upline ni rujuk pada dia punya upline ni. Upline ni kata, kena makan YKS, kena makan YKD, kena high dose, bla 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 kan. Ini semua mendengar ataupun melihat. Sikit sebanyak, yang ini kena bijak. Bila you bagi, bila cerita tu, you kena nampakkan kat dia. Sebenarnya kita nak tembak semua ni. Tapi kita, kononnya kita bagi advice kat dia. Tapi kita tembak ni semua. Sebab apa dia akan kata, masalah modal, masalah tu, masalah ni. Yang ini pun akan terasa juga. So, apply ni tadi, kena cakap lah. Itu sebabnya kena buat, cari orang. Sebab apa kalau jadi macam ni, mana nak cari duit? Betul tak? Saya kata apa? Saya bersangka baik, orang yang tak buat, dia ada banyak duit. Bila sampai di family sakit, dia Adnan kata kena keluar modal RM5,000, RM10,000. Okay, no problem. Boleh beli. Kan? Okay.
itu satu. Yakin dengan tindak balas pun satu juga. Kalau tak ada ilmu, dapat tindak balas sikit, jumpa doktor, tak kata stop makan, terus stop. Rugi kan? That's why we have to have meetings. Kita kena introduce ni. Coffee is just coffee. Jangan bark so much about coffee. Jangan terlalu sangat gairah cerita pasal coffee. Ya, hakikatnya apa? Hakikatnya tak cukup dengan coffee. Coffee tu adalah pembuka pintu untuk kawan kita nak terima apa yang kita nak cakap seterusnya. Lepas tu kita start fear factor. Takutkan dia. Takutkan dia. Okay, apa yang berlaku dalam badan dia. Trigger the reactions. Guna bell shape. Bila dia dah sihat, jantung dia punya cap mohon merah tu. Keluarga dia, anak dia, kawan-kawan dia, apa sakit dia, terus refer dekat. Masa tu dia dah diamond lah. Saya ada kes macam ni. Lepas tu dia cakap dia tak ada nak, dia tak ada nak nego-nego dah. Tak ada nak kata ciput-ciput dah. So kita bersangka baik orang ada duit. So you cakap dekat your friends, kalau you tak nak, tak apa, thank you for your time. I bersangka baik, you ada banyak duit. Kalau besok, kalau terjadi sesuatu, lepas kita cerita pasal healing crisis ni kan, then you have the money. Nombor dua, saya bersangka baik yang you punya keluarga tak akan jatuh sakit, serius. Tak lah kan? Tapi tak apalah. Right now. Jadi, lain pada tu, dia tahu dia kategori yang lain lah. Dia kena buat juga. So, dan kita kena keep on telling benda ni. Why kita buat? Why kita ikut online kita? Why kita sanggup diri kita di apa ni, kata orang tu di berubah. Mungkin kalau masih terbang cantik, dia nak pergi kat bunga mana lagi, nak buat apa ke buku-buku ni, okay, dia boleh buat. Lepas tu nak atau tak. Right? Okay. So, ini tujuan dia 3x7. Kita nak BB akan datang automatik bila you dah ada downline. Tapi kalau dia punya tujuh ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia ni kenal dia ni tak? Ya. Tak kenal kan? Dia ni buat, dia ni motivated tak? You lah seorang yang shock sendiri. You cerita macam mana pun kat dia, berbuih mulut pun, dia tak boleh kesan. Tapi kalau sini, yang dia dalam grup ni, orang yang dia kenal, tengok kulit dia makin cantik, dia tengok dia makin sihat, dia tengok dah mami, dia mesti tak tahan dia. Aku tak lagi dah member kan? Dia kan beli. Faham tak? Ni, that's why aku kata line. Yang ini dot. Dot tak nak. Dot. Tak nak. Penat kita. So kita buat masa mula ni, usaha kita banyak. Kita tak nak kita punya graf ni manjang aja, kena kerja kuat. Kita tak nak. Kita nak mula-mula kuat, lama-lama kita punya network dah ada, kita punya income pun dah power, itu jangan. Okay, lagi satu. Okay, kita dah kata buat kan, lepas tu you naik. Oh, okay. The next plateau apa? Biasanya bila you naik senior. Lama kan? Yuli lama sini kan? Ita lama sini. Siti lama sini kan? Apalah sobat eh tak naik-naik special. Apa sobat eh? Again, you kena buat ask yourself. Special kena buat apa VM? 5. Kalau you boleh jadi VM, kenapa you tak boleh lagi-lagi orang jadi VM? Sebab apa? Sebab masa kita punya usaha ni, fokus kita tak letak pada tempat yang betul. Okay. Kita kena dapat orang yang betul kata, okay, dia nak sanggup berubah. Kata kat dia, okay, I bagi you 2 bulan. I'm going to go with you. Pergi dengan you. 2 bulan ni I fokus dekat you. Boleh tak bulan ni dengan bulan depan? Kalau ada banyak alasan, okay, you pilih mana yang. Jangan kita dah hegeh-hegeh je kat dia, assuming yang dia nak buat. Betul. Tapi dia tak nak. Might as well masa tu kita gunakan pada orang lain. So you have to buat, masa you buat meeting, this is the time you spot leaders. Dan leaders yang nak, tapi mesti sanggup. 2 months you buat. Sebab susahnya mula-mula je. Susah benar nak suruh orang minum kopi.
Betul. Kan? Tengok Rosita macam mana dia buat. Semalam tu tak enjoy kelapa tu. Dia tengok kelapa, pokok dia kan. Dia tegur tu je. Dalam berapa orang masuk ahli? Tiga orang masuk ahli di tempat yang sama. Tak kenal. It all begins apa? Kita, niat kita betul. Bila niat kita betul, Allah hadirkan orang yang baik-baik dekat kita. Yakin. So, setiap kali kita jumpa orang bersangka baik, dia adalah saham syurga kita. Jangan ada negatif. Kita ni macam ni, tiada doktor private ni. Kan? Nanti tu anak dia doktor, duduk atau mungkin kan. Takkan dia nak dengar cakap kita. Tapi stroke. Cuba fikir. Kalau anak dia doktor tiga orang, bapak dah baik dah stroke. Nampak tak? Ini positive side dia. Positive side dia. Kita tak kata dia tak bagus. Tapi kata dekat dia, apa salah kita cuba. Ikan. So the worst is apa? Dia tak nak. Apa kata Pengkai Cuan? Dia tak mahu saya kayu basikal, kasih balik satu ringzi sama anak saya. Dia mahu, okey. Tak payah sekolah tinggi. Simple. So keep it simple. Keep it. Be smart. Okay? Keep it short. Dan jangan buat satu sistem di mana orang bawah ni tak boleh ikut. Because network marketing is not a one person punya kerja. It's not a one person punya kejayaan. You mesti make sure apa yang you buat, downline boleh ikut. That's why dalam network marketing, kita ada, kita panggil apa, go Dutch. Go Dutch ni apa? Kalau network marketing kan, lepas meeting, lalu kita ada meeting lagi kan, pergi makan. Kadang-kadang, orang yang tak ada banyak duit, wah, dia belanja semua. Kan? Baguslah, pemurah. Tapi apa implikasi yang negatif? Orang yang baru akan nampak apa? Dia susah. Aku tak boleh buat ini. Aku tak ada duit macam dia. Nanti aku bawa orang, nanti aku kena bayar untuk dia pergi makan. So make sure, apa yang kita sampaikan, benda yang dia boleh, don't fikir. Because that what MLM is boleh diduplikasikan. Faham tak? Yeah? That's why kata go Dutch. Bukan kita kedekut. Bukan kedekut. Nak belanja, boleh buat another time. Tapi masa meeting tu, jangan ada budaya upline belanja the whole table. Straw out. Minggu depan, straw out. Lama-lama upline hilang. Sistem tak suruh pun. Kan? Sistem tak suruh pun. This is your own business. So, buat itu betul dekat awal. Okay, so alright. Ada juga sampai satu tahap kan, okay, naiklah. Untuk faktor eksternal seperti gawai, seperti apa pun, ya, PKP apa kan. Maka menjunamlah. Jeng. Biasa tengok kan video Kelang. Kelang masa dia umur 40 tahun. Dia punya bulu dah tak cukup kuat untuk terbang. Dia punya big tu kan, paruh tu dah tak kuat untuk tangkap ayam. Dia punya dupen dah tak ada. So apa dia buat? Dia ada choice, ada pilihan. Dia pergi duduk dekat tepi gunung. Dan masa itulah dia akan cabut dia punya bulu-bulu ni. Paruh dia. Paruh pun dia ni. Dia punya yang claw dia tu punya ni kan. Lepas tu dia bagi masa pada diri dia untuk tumbuh semula. Bila dah tumbuh semula, boleh terbang semula kan? Terbang tinggi semula. Kita mesti ingat rasmi Kelang tu. Maksudnya kalau kita apa ni, kena itu yang dikatakan macam healing crisis juga. Orang kata healing crisis kan, kenapa kena rasa sakit, kenapa kan? Sebab selama ni kita latih pada badan kita. Macam kadar kita masuk ke badan kita kan. So kita kena keluarkan. Keluarkan, ada dia kena kelalui lah tindak balas yang tadi. Itu semua kita keluarkan. Tak nak keluarkan tak apa. You still want to makan steroid, makanlah. You nak makan painkiller, makanlah. Okay, you nak, it's alright. Okay, yang akan sedih, yang akan terkesan adalah saraf you, bukan saraf I. Kalau saraf I aja kick, jadi you suruh makan. Betul tak? Saraf you, tapi sebenarnya dia tak faham. Sebab dia ingat dah sakit kepala, maka dia dah best dia. Sakit lutut, pergi doktor cucuk. Best doktor tu. Dan kali kau sakit lutut, kau pergi ke dia. Kan? Jadi, kita ni dalam keadaan di mana
industri MLM, bidang kesihatan, banyak benda yang kita perlu membetulkan. Tapi kita dalam kita nak membetulkan, perlu berhemah. Ya, perlu berhemah dan kita kena apa ni, kita kena bersemangat, kita kena gigih, tapi respect, kita kena hormat orang punya pilihan. Jika sampai kata between birth and death ada C, kelahiran dan kematian, birth and death ada C. C ialah choices, pilihan. Jadi kalau kita fikir, kita yang dah bekerja, yang dah bagi tahap pencin ni kan, kita nak ke anak-anak kita pun bekerja kan sampai tahap pencin. Tanya anak kita, dia nak ni tak? Fire, financial independence, retire early, kebebasan keuangan dan cepat sebab pencin yang berduit. Nak tak? Tanya anak kita. Cuba you tanya anak you tu. Kau nak tak? Cepat pencin, tak payah kerja sampai muda. Tapi bila kau dah ni, duit kau masuk setiap bulan. Siapa tak nak? Kalau anak you tak buat, maknanya you belum cakap. You belum buat. Saya, kadang-kadang tu, saya test. Dalam lain saya, dia kata dah puan dah anak dia punya jelasan. Saya make a point tu, cakap dengan anak dia. Kenapa kita bercakap, anak dia nak dengar. So dia kata, sebab kita ni mak ayah dia. Daripada kecil, betekan dia. So anak pun dah tak, macam dah lali kan. Saya kata kat dia kalau macam tu, bawa dia datang meeting. Don't give me the excuse lah. Jangan bagi saya alasan sama apa. Betul tak? Bawa dia datang meeting. Kita cakap kat dia, kita tak masukkan duit dalam poket tu. Kita tak nak besok mak bapak ni dah tua, you yang kena jaga. Ada kes kan yang terpaksa berhenti kerja jaga mak. Mak dah terbaring kan? Ada kan? Banyak kan? Banyak orang tu. Ada yang mak ayah masih kuat, anak yang dah on the chair. Terbalik, mak yang jaga anak. So siapa kata kesihatan tak relevan? Relevan kan? Okay. So kat sini, kalau orang yang tak nak ikut resmi burung helang tadi, sedih ni kan, dah kerat rotan ke apa lah, katakan tak nak buat lah, maka dia akan menjunam lah, nak buat benda lain. Apa yang saya kata, kalau you tak boleh berjaya buat syuampu, jangan harap you boleh berjaya buat bisnes lain. Dan masa tu saya ada choice, nak percaya atau tak percaya cakap dia. Saya percaya. Betul tak? Pasal shampoo ni lah yang paling senang. Marketing plan tak pernah berubah. Produk top notch. Okay. Lingzi, raja segala herba. Lepas tu pula shampoo, the best Lingzi in the world. Okay. Kelulusan kita memang dah paling tinggi lah. Good lab practice tu. And then kita ada patent rights. Kita lagi cerita dengan orang profesional pun rasa macam tak percaya. Hebat di shampoo. Tapi bila orang tak percaya, tak buat apa-apa. Sebab kita tak cakap. Itu saja. Betul. Betul tak? Tak cakap, tak bersungguh-sungguh. Bercerita main. Saya buat easy. Saya ada kopi. Lepas tu cakap dengan online tak boleh buat. Dah kalau macam tu jalannya, taklah boleh. Duduk dengan dia, cakap dengan dia, terang-terang cakap kat dia. Sekarang umur kau macam ni, anak kau macam ni. This is going to happen. Why? Because you dah nampak. You dah datang meeting, sampaikan kat dia. We are in a very serious business. Sebab kita tak nak orang yang kita kenal, orang yang kita sayang, okay, saudara mara kita, jiran kita, hidupnya makin susah. That is why. Itu yang jadi kita punya keutamaan, priority kita. Yeah? Bukan kita nak ambil duit dia. No. Okay. Baik. Bagi orang yang ada rezeki lagi, bila dia dah turun ni, dia sedor lah kan. Sedor kan. Maka dia boleh naik balik. Dan biasanya kat sini, dia tak pandang belakang.
saya kat sini. Saya drop 1997, 1998. Pernah saya pergi sini turun 20,000. Ingat apa? Masa Shuang Ho dulu masuk suak khabar. Mula-mula dulu, dia kata ada dua suak khabar Cina. Kata Lingzi beracun sebab ada orang mati. Lepas tu masa tu, ramai tinggalkan Shuang Ho. Ramai buat, paling ramai buat Sun Rider. Nak dengar tak? Sekarang kapal itu pun dah lama tak dengar. Ramai yang pergi. Tinggallah sikit tu, leaders yang dalam Shuang Ho. Mereka pergi ziarah keluarga orang yang sakit meninggal ni, rupanya bukan kerana Lingzi. Rupanya ceritanya, sensei dalam Malaysia ni, pusatkan sensei dah tak puas hati. Baru masuk aja Shuang Ho kat Malaysia, dia jualan dah juta. So dia tak happy. Jadi kononnya because of makan Lingzi, beracun sebab nanti. So itu sebabnya kita ada insurance, product liability insurance. Dijamin produk kita tidak ada bahan tersorok. Selalunya yang berdarat ni benda yang tersorok lah dia kan. Pasal apa dia print tu dia boleh minta work. Okay? Jadi dijamin tak ada. Jangan nak kata lead mercury ke apa ke heavy metal. Tepung gandum. Apa pula tepung gandum? Nak kaya cepat. Apa lah tepung gandum dalam pollen kan? Boleh kan? Fitness dia macam. Kan? Kita jamin benda-benda. So you tak payah fikir. So kalau kita ini ibaratnya satu biji kek, okay. Produk, marketing plan, okay, apa lagi? Company, system, A plus plus dah. Tiada tolak bandingnya. Pergilah cari. Kalau orang kata, ada tak produk yang lebih baik daripada Lingzi? Ada. Saya pilih produk nombor 2. Habis nombor 1 apa? Saya tak jumpa. Saya tak jumpa. Kan? Jangan kata kita dia the best. Tak mahu. Kita nombor 2. Okay? 1, keberkesanan. Nombor 2, apa? Keselamatan. So kalau produk tu skala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua ada kat sini lah. Apa yang ada? Macam-macam lah kan produk dalam serangan. Lingzi kita kat sini. You nak yang mana? Yang ini memang dapat gelusan untuk hati. Yang ini dapat gelusan untuk akreditasi. Ini dapat ni. You nak yang mana? Kalau baju tak apa, beli kat Glow. Ada lagi tak Glow? Kan? Boleh kan? Betul tak? Baju, handbag, kan? Tak apa kan? Tak payahlah yang mahal-mahal. Kan? Tapi when it comes to your kesihatan, badan yang tak boleh nak tukar-tukar, organ yang tak ada spare part, okay? Anak-anak yang kita sayang, yang lahir daripada orang kata, daripada rahim kita, surely you want anak you to have the best, betul tak? And terbaik. Kan? So, the point is now, bila kita buat sesuatu ni, kita punya keyakinan tu, kena sendiri. Sebelum nak yakin orang, sendiri kena yakin. Kalau orang tak nak, tak apa. Sebab saya pernah cakap, as long as, I kata, dulu CEO kita kata, masa yang ni kan, as long as there is one person, dia kata, yang nak makan produk, Shuang Ho tak akan tinggalkan Malaysia. So masa saya drop ni dulu, saya kata kalau saya perlu bermula daripada kosong balik, I will start all over again. Faham tak? So that keyakinan, that kekuatan, saya dapat bila? Lama tu tau. Tak ada kopi dah masa tu. Tak ada personal care, tak ada sabun basuh baju yang selamat, tak ada skin care, semua tak ada. Sekarang ni paling mudah untuk dibuat. Kalau saya boleh buat dengan 6 produk, 3 tahun saya naik diamond. 6 produk saja, 3 tahun naik diamond. Kenapa sekarang tak boleh? Tak kata apa nak terbalik tong gas. Tahu tak yang tong gas? Balik tong gas. And kita sebagai upline you, bertanggungjawab untuk buka minda you, nampak benda ni. Because company tak akan terbiahkan you. Okay? Nobody akan terbiahkan you. It's upline. Mesti ada sebab kenapa you masuk, you masuk, you masuk, you masuk. So
sebab apa yang kita cakap. But if things doesn't work out the way you want, you should do a postmortem. Apa yang membuatkan kita keluar tiap-tiap hari bercakap sampai hilang suara? Apa? Paling kuat ialah nilai kasih sayang. Askar-askar dulu-dulu, walaupun dah putus makan, putus air, yang survive peperangan adalah yang askar-askar yang sentiasa ingatkan diri dia pada isteri yang nanti, anak-anak yang nanti. That's the power of this. Dia akan kunyah roti tu sampai roti jadi manis. Kita dengar makan makan tu dia. Sebab roti sikit kan, dia akan makan kunyah. That's the power of this. So Shuang Po ni dibina asas kasih sayang. Dia sayang badan kita tak? Sayang. Jangan sebelah mata pun tak pandang. Untuk bendai kaki kita, bendai tangan kita, ya Allah. Kau bagi aku tangan ni, apa yang aku buat, aku zalimi. Tolong ya Allah, tunjukkan jalan yang betul. Sebelah sini. Okay. Paling mudah kita buat syukur. Paling mudah. Right. Okay. So, nampak ya? So, saya really happy understand kan? Nak ni, tak mau yang sikit-sikit. Okay. Right. Next. Kenapa saya sarankan kita guna ni? Sebenarnya kita buka minda orang. Tiada muka-muka baru, saya sedikitnya saya tak detail. Okay. Sebenarnya setiap orang dia berada di dalam tahap ni selagi dia masih hidup. Nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Kalau kita belajar ilmuologi, belajar dengan mata hitam, nampak. Kalau ada kanser, walaupun dia tak ahli kan, dia tahu. Baru ni baru semalam saya baca. Dia kata daripada mata, retina, boleh tahu orang tu ada masalah kulit, ada masalah jantung. Semua berkaitkan sebab daripada mata kan, saraf kita bersambung semua kan. So tak apa, tak payah nak pandai cakap orang putih, tak apa. Cuma cakap kat dia macam ni, ni yang saya belajar. Dia kata kat sini, hukum nak sihat. Dia kata mesti daripada atas ke bawah, makna kepada ke bawah. Tak boleh yang ni sihat tapi yang ni bermasalah. Dia akan serentak. Bila hormon tak seimbang, perut kotor, otak pun jadi problem. So dia kena hit down. And then dia kata apa? Inside out. Dia dalam, kotor yang tak perlu kena keluar daripada dalam. Kenapa kita pilih lizzy? Sebab lizzy dapat berusaha untuk hati. Kenapa hati? Hati ialah organ yang paling susah nak dibersihkan. Kalau hati boleh dibersihkan, organ lain pun boleh dibersihkan, insyaAllah. Itu sebab kita ada kes yang punya hepatitis, yang doktor kata tak ada harapan hidup kan? Dia makan tapi dua lagi itulah, dua kotak lagi itulah sehari. Okay? Ada yang tak jadi liver transplant. Ada yang ni padahal dia punya simptom tu sangat teruk kan? Lepas tu hepatitis B, hepatitis C. Give hope, beri harapan pada orang. Ambil. Tapi kalau lizzy kita tak dapat kelulusan untuk hati, kita tak jujur. Kita dapat kan? Lagi lizzy lah. Okay, and then kalau boleh ikut yang bell shape. Naik sampai dapat dia punya reaction. Sebab kalau kita tak explain what bell shape tu, dia akan ledor lah dengan kopi. Dia minum kopi, dia makan pollen. Oh yes, okay. Tiap-tiap hari pergi toilet, semua kan? Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya dia hanya bersihkan a certain part of kita punya perut je. Kan? Kita makan kan dekat perut. Dekat perut. Sikit je. So hari-hari. So tinggi tu dalam badan berapa jam? 12 jam. Tak boleh lebih dulu. So sampai 12 jam, okay, jom keluar. Kalau dah bertinggi apa-apa, dekat kita punya organ lain, tak sampai, tak tahulah. Tapi apabila kita suruh dia naikkan sukatan, okay, sebab tak dapat lagi buah yang besar yang bagus, kentut yang best, perempuan yang bagus, dia pun naikkan dos. Naikkan dos tiba-tiba keluar, macam tahu kan saya keluar ular air, at least food. Tahu tak, it's a celah jari kaki tu keluar. Bila dah macam tu, panik. Macam mana nak buat ni? Akan bagi lizzy pula. Sebelum tu dia kata hanya mampu minum kopi. Tapi sebab minum Allah tu dah keluar daripada kaki dia. Takut dah kan? Ya tak ya? Ambil. Lepas tu jumpa pula Rosita kan. Rosita kata ambil sekotak wai kelinzi satu hari. Dah lagi zalim. Sekotak wai kelinzi satu hari.
Okay? Daripada kopi dia start. That is what a career is. A career is. Jangan jadi jual kopi. We are in the business consultant kesihatan. So kata dekat dia, kalau dia nak tahu apa ada dalam badan, scan. Ada orang kata, I tak ada penyakit. Kalau I nak makan di sini, nak scan my body, berapa saya kena makan? 20 wakil lindzi sehari selama sebulan. Okay. 20 wakil lindzi sehari selama sebulan. Kalau tak ada apa-apa yang pelik berlaku, tanya. At the end of it, dapat najis yang terapung, cantik, macam pisang, kentut bagus, kerja bagus, everything bagus. Tapi susah nak dapat. Susah. Jadi bila kita buat bell shape tu, akan sampai satu tahap yang dia kata dapat yang hitam, yang betul-betul keluar, macam-macam kan. Kata kat ni, nothing wrong with my product, something wrong with your body. Dia nak bersihkan sekarang atau tidak? Sekarang, pada apa yang center ni, you dekat sini, contohlah. Kalau you nak terus sini, sesat lagi, sesatlah. Bila center dah jadi serius, lagi mahal jadi ni. Sebab nak korek benda yang dah banyak berkarat sana, dah kering sana, dah keras sana, kan? Hari tu aku cakap, aku tanya kau. Kau nak buat renovate rumah kau lah. Kan? Kau main saya. Kak Liza, dia boleh beli fridge ni. Boleh beli washing machine. Duit bagi produk. Banyak lah kau punya fridge, washing machine. Kak Liza tak boleh lah Kak Liza. Saya punya, apa ni, nak renovate rumah. Dia kata. Saya cakap dengan dia, ha, renovate rumah. Esok kau orang lain yang pasuk kaki naik rumah kau. Kalau Kak Liza, janganlah cakap macam tu. Cakap dengan dia, apa yang teringat pada saya tu, saya akan cakap. Kau saya sayang kat you. Saya kata orang perempuan, minta maaf cakap, bekerja macam suami. Duit you, duit I, duit I, duit you. Tak apa macam lah. Kan? Lepas tu balik rumah, okay? Lepas kita solat, terus masuk dapur, masak. Lepas dah masak kan, kita dah masuk balik. Anak punya, apa ni, pulang. Anak punya kerja sekolah pula nak tengok. Anak gosok baju pula. Pagi besok nak kerja ni kan. Suami minta maaf, buat apa? You sok khabar kan? Saya tak sok khabar kan? Kalau you, ha? Sok khabar kan? Yang buatkan idea, yang buat ini yang. Bila kat sini sakit, I wish the husband ingat balik macam mana isteri tu tentang panting bekerja kan demi kesejahteraan rumah tangga. Tapi saya pernah jumpa isteri belum meninggal lagi, suami dah kahwin lagi. Saya pernah pergi kat Shah Alam, saya cerita-cerita, suami menolak, isteri dia kena cancer. Dia kata apa, tak apalah, saya ada tanam ni pokok aloe vera, bersusun pokok aloe vera. Saya cakap, saya aloe vera forever living, berapa tahun saya buat. Saya tak berani jumpa orang kena cancer. Saya cakap, tapi dia kata tak apa, balas mulut jahat kan. Saya cakap dekat tangan saya apa, dia kata tak apalah, dah tak ada orang yang menanti kot. So saya pun lepas lah, pada saya orang tak nak, saya tak kasi tak bagi kepada dia affect saya. Satu hari tahu yang saya cakap, kali saya ingat tak kata siapa nak ikut saya pergi tengok kes tu. Betul kak, dia kata. Pendek kata, tu kata merah lagi. Dia dah kahwin. So, tolong para isteri. Ataupun yang ada anak perempuan. Okay? Take care of your kesihatan. You naik kapal terbang, pramugari ajar you first pasang apa tu? Seatbelt, apa ni, dekat. Siapa yang kena pasang dulu? Dia. Dia sendiri. Mak dia tu? Mak. Mak kena pasang dulu, bukan anak. Mak kena pasang dulu, baru pasang anak. So sama juga dalam rumah. Isteri kena sihat. Isteri tak sihat, tinggal mangkuk ke sih. Suami tahu makan kat luar eh. Betul tak? Ha. So important tak dia kena sihat? Kan? Ha. Mentara kita ni lagi, oh semua aman. Lepas tu macam-macam lah. Bau bawang lah, bau betul lah, bau ini lah kan. Tak ada kenapa dia lah. Kan? Ini hakikat kan? Kejayaan, hakikat. So, love yourself. Sayang badan you sendiri. Take care.
love your pasangan, love your anak, love your parents. Okay, buat benda yang baik, buat benda yang baik. Boleh. So, kata dekat dia, kalau you kena masa ni, you cepat reverse, modal buah. Sakit dia pun kurang. Then, dia punya reaction kurang. Naik kat sini, naik sikit. Naik ni, lagi naik. Yang kat sini, sel pun dah tak bersambung. Okay, degenerative already. Whether it's cancer ke, ataupun kaki pusuk nak kena potong ke, gangrene ke, semua kat sini. Lepas dah cerita kat dia, kau rasa lah kan? Kau rasa lah kau kat mana? Jangan kita cakap. I am in the business of giving people solution. Saya dalam bisnes, saya penjual kopi, saya penjual ini. Saya dalam bisnes memberi orang penyelesaian masalah. Sama ada dia nak duit, atau dia nak kesihatan, ataupun dia nak flexibility masa. InsyaAllah boleh. It's a lifetime commitment buat sama-sama. Dan long-term business. So kata kat dia, kenapa saya cakap macam tu? Pasal doktor banyak cancer kata, we don't catch disease. Kita tak jadi tiba-tiba jatuh sakit. Kita mencipta penyakit. And we create them by breaking down our natural defenses through the way we drink, eat, think and live. Baca ni, saya baca je. So, yang ini, toksin. Tanya kecil. Yang ini, hadiahkan kepada dia. Sambil bagi kopi, hadiahkan dia. Kau baca, kau tak boleh baca Inggeris, kau pun nilai cari sesama baca kan. Translate untuk kau. Semua ada kat sini. Give me a fever and I'll cure any disease. Kalau dia minum kopi lepas dia demam, dia marah. Kata kat dia, bagus demam. Kita punya suhu naik 1 degrees, kita punya immune system double. So demam ni badan nak sihat. Our body heal. Kita punya badan dalam doktor yang terbaik. Dia menyembuh. Tapi dia mesti diberi peluang. Ada kat sini. Tak boleh invasif, tak boleh apa non-invasif, non-toxic, holistic. Dia ada kat sini. Semua ada kat sini. So, kita explain, betul-betul explain dekat orang. Orang tak ada lubang nak cucuk. Tak ada lubang nak cucuk. Kalau produk kita tak bagus, kan? Kalau produk kita tak akan orang tu baru dalam pasaran. Okay? Tapi kita nak, sebab dua perkara yang Mr. Sir cakap, paling susah. Kita nak buat salah satu ialah nak tarik duit daripada poket orang. Lagi dia tahu kita nak ni, lagi dia kata dia sihat. Betul tak? So macam mana? So cakap dekat dia, bila macam ni kan contohnya kan, dua-dua kan, restore. Lepas tu dia kata, ada restore tak? Tak adalah, cuma bersin-bersin je. Dekat dia, okay, bak mai tangan. Tidak bagi. Okey, tolong-tolong ni. Tolong pasir. Yang mana kan? Puan, kalau harus sedung tu dia macam air kita semua. Kalau berpanjang, harus sedung. Ya. Air ini ialah H2O. Badan kita kalau dia panas dalam, seperti itu, dia ada banyak hidrogen ion. Hidrogen ni adalah yang dikata panas dalam. Orang Cina kata asam. Okay? Orang putih kata acidic constitution. Bahan yang banyak, makanan yang banyak H ni, makanan yang sedap, yang manis, yang lemak. Okay? Sayur tak ada. Sebab sayur nak makan sepinggan tu. Jadi H ni, dia kata apa tau? H ni adalah pakcik tua yang sangat degil. Dia tak nak keluar rumah. Maksudnya dia tak susah nak keluar badan dia. Dia kena dijemput oleh kawan dia, Encik O. Encik O apa? Oksigen. Oksigen kawin dengan hidrogen jadi air. H2O. Ha, jadi akan keluar kencing banyak, ingat untuk lele, lepas tu air kadang mantu banyak air, tapi banyak, macam-macam lah. Peluh banyak, itu tanda hidrogen untuk wah. Hidrogen adalah racun yang tidak ada doktor boleh keluarkan untuk badan. So orang kata I pergi jogging, I cycling, I pergi macam-macam lah untuk ni kan. Kata-kata dia, adakah you pasti usaha you nak meningkatkan your oxygen in your body cukup berbanding dengan tabiat kita memasukkan benda-benda yang akan mencuri oksigen. Stres akan menyebabkan kita kurang oksigen. Tekanan, risau, marah, dendam,
sakit hati, ha, kan? Ini semua akan buatkan kita badan kita ada banyak hidrogen ion. So kena banyak pagi-pagi latih diri tu. Kalau tak boleh senyum? Latih. Jenis tak boleh senyum? Boleh. Orang tak boleh senyum? Boleh. Dia kalau kata tak boleh tu kan, otot dia lah dah keras. Nak tu boleh. Dia kena self-affirmation pagi. Self-affirmation. Kata kat dia, aku orang ni, aku orang yang paling ni, apa ni, paling ceria. So, ceria lah. Hari ni ceria sikit. Esok dapat senyum 10 minit. Usia 15 minit. Ya. 4 lagi satu. Okay. Istiqomah. Sikit-sikit. Dia orang kata, apa kena lah. Bang, kalau kawan kan, kenal seorang yang tak pernah senyum, tiba-tiba dia senyum, mula-mula dia akan kata, betul kan? Panggil. Ya kan? Buka you punya tayo. Masa you dan sebagainya kan? Lama-lama dia akan terima yang you melalui apa, melalui proses yang positif. Betul tak? Lepas nanti dia akan dengar pula orang dalam rumah dia. Aku semenjak beli kopi dekat dia tu, alhamdulillah. Aku dah boleh dah pergi surau, dah boleh apa. So, banyak tau added value nilai-nilai. Apa yang buat kita senyum? Apa yang buat kita ceria? Ketak dari dalam. Ya? Benda tu kena jujur dari dalam. Kalau kata sekarang kita belum lagi dapat apa-apa sen pun, tak apa. Dia kata, begin small, mula kecil. But begin with the end in mind. Kita dapat sikit, tapi kita punya kerja, kita punya keyakinan, kita punya komitmen, mesti diamond punya komitmen. Kalau tidak, kita akan jadi. Satu lagi. Tak boleh. So, faham tadi kan? Nanti balik pada apa yang dia macam mana nak present. Tak banyak tak ni pun, points tak pun banyak pun. Tapi ini adalah very powerful. So, bila dah macam ni, dan kata restroom, contoh kan. So, tengok dekat gambar, kat mana point restroom? Point hidung. Nampak? Dari hantu polip. Kalau dia kata dia hidung tersumbat tapi tak ada hingus, mungkin dia ada benda tumbuh, ada polip dalam tu. Okay. So roll aja. So cari partner, cuba roll. Cuba buat. Siapa yang dah pandai, tolong stick kalau ni. Yang lelaki siapa boleh buat? Blinking. Dia di kiri suka macam mana? Kiri, kiri. Ingat, restore boleh jadi permulaan pada banyak penyakit serius. Because bila restore, automatic you kurang oksigen. So bila kurang oksigen, cancer boleh tu. Bila kurang oksigen, punya sistem kita bila diserang, dia lambat banyak lawan ni. Rasa untuk ni jangan buat ni. Suka ni. Mana-mana masa dia. Sampai macam mana? Tak ada lah. Daripada kita buat benda tak pedih dah yang kita buat ni. Takkanlah kita buat kan, buat macam buat apa tu, main ke buat. Okay kan? Bukan macam ni. Kita nak cipta keperluan pada ni. Faham tak? Bila kita buat, betul orang perempuan, siapa yang lelaki yang ada isteri. Okay? Kalau lah dia minum kopi, lepas tu dia kata, sakit lah. Okay. Sakit kat sini, sakit kat belakang, tekan-tekan. Yang ini adalah poin. Start daripada sini, ini telinga, ini kita punya sini. Yang dekat main ni, yang ini adalah payudara. Orang lagi pun ada breast cancer sekarang. Sebab dia angkut dengan ayam. So, roll.
Kalau lah katakan, kita buat kan sakit je. Lepas tu, kita buat. Lepas tu buat yang belah kanan. Dia boleh. Lepas tu dia kata, ah ni tak sakit. Dia tak tipu lah. Susah dia sakit. So kadang-kadang dia, dia minum kopi tu. Tanya, ada tak mana tempat yang sakit? Masa saya buat kain ni, dia kata sakit kat sini. So saya buat. Ini ya percussion tu. Macam orang main drum. Kena tengok tak yang dia orang guna kuasa. Yang pakai duit, yang pakai sudu. Pakai tu kan kuasa. Itu kalau ikutkan banding dengan ni, ini lagi power. Kuasa ni angin-angin yang berlaku. Tapi dekat kaki dia, dia boleh tarik lah. Kalau kita tengok orang Indonesia buat merah itu kan. Yang ini kita buat, tapi jangan kita cermin pula. Jangan. Boleh ujung lah. Tak ujung. Dan kita macam main drum. Tak payah buat. Buat kan. Dan ada tempat dia akan sakit tau. Lebih sakit. Macam lah tempat. Trombus. Buat nanti kan dia akan keluar. Dia akan kita berasa tau. Dia ada macam ketul. Ketul lepas tu, okay thanks. Lepas tu ketul tu, ada yang lebam. Lebam saja. Lebam saja, maksudnya angin. Okay, mungkin baru lagi. Tapi kalau ada bintik-bintik merah, okay. Bintik-bintik macam poetik darah, besar kemungkinan ada trombus. Trombus maksudnya darah dalam sumbat. Jadi masa saya buat dia, lah tu belakang dia agaknya lebar ni kot. Dia buka, boleh macam nak di macam ketul lah. Bila dah buat tu agaknya dia terasa dekat dia punya sini. Rupanya dia kata dia ada masalah frozen shoulder. Cakap macam Frozen shoulder. Dia ada masalah. Tapi dia kata biasa lah. Doktor bagi steroid. Pembulan 3 bulan. Lepas tu tak boleh bagi lagi lah. Kata memang betul dia. So saya kata okey tak apa. Saya kata bila masalah tu selesai, dia punya frozen shoulder pun akan hilang. So this is the follow up. Satu takut lagi, dia jadi confident dengan kita. Nanti dia pun cakap, dia kata, kalau sakit betul macam mana? Dah mula dah kan? Kita okey je. Kita okey je. Tapi ingat, buat dengan niat mengajar. Kalau kaki? Kaki. Sama juga. Ketuk kaki? Ketuk dengan ni. Tapi kena ingat tau. Okey, syatsu ni. Kalau kadang-kadang kita tengok kan, tunjuk gambar ni kan. Kenapa saya tengok dekat internet, ada yang tempat kat lain. Jantung kat tempat lain, buat pinggang kat tempat lain. Asal syatsu ni Cina. Dia kan Cina ada Cin, Tan, Tin, ada apa kan. Dia menandai dia punya clan dia. So, orang Cina dia percaya kalau, especially kalau raya Cina, dia kata dia tak nak pergi hospital kalau sakit. Walaupun sakit ini. Kan? Dia kata kalau dia pergi hospital tu, tahu lah itu tak om lah. So, saya suruh lah. Jadi, pernah kita tengok kan, kita kata ni orang ni, orang perempuan kan, kita nak tengok buat kat sini. Tapi kita tengok tak dia buat kat sini kat orang lagi, jantung. Tak salah. Semua tak salah. Sebab actually dia punya saraf, laluan dia bersepah kat sini. Khusus ni. So kalau saya boleh, kita boleh buat kat sini. Kita boleh buat kat buah petis dia. Kalau pun ketul-ketul tu kan. Lepas tu dia buah besar banyak. Syatsu ni menjalankan angin. Menjalankan angin. Tapi tak boleh buat sekali terlalu baik. Bekam dia keluarkan darah. Pun bukannya kena buat dia buat sekali terlalu baik. Dan tak boleh buat sekali. Bekam, right. Jadi acupuncture pun macam tu juga. Acupuncture yang cucuk-cucuk jarum tu, kalau itu tak qualified, itu tak boleh buat. Kalau orang tu lebih tambah lagi. Kalau stroke? Boleh. Saya pernah tengok apa yang kita buat, dia tak boleh angkat kalau dia punya tangan. Cina. Tak boleh angkat jalan kat sini. Lepas tu dia buat. Buat belakangnya, buat. Buat sini, suruh buka berikat ni banyak angin. Lepas tu, suruh angkat.
sikit-sikit. Lepas tu buat lagi, buat. Tinggi lagi. Masih tinggi lagi. Berangkat. Perfect jam. Semua lagi. Of course, stroke punca daripada tersumbat kat sini ataupun ada saluran pecah. Jangan kita ketuk kepala pula. Kita buat yang laluan dengan lain. InsyaAllah. Buat je. InsyaAllah mulakan dengan bismillah. Bacalah apa-apa doa, ayat dan sebagainya kan. Dia akan rasa. Even orang ada breast cancer. Apalah dia punya cancer belah sini. Kalau kita buat dia di belakang. Dekat sini yang birat ni. Makam. Yang ini kurang. Rasa kalau you buat, jangan buat salah je. Nak kasi dia yakin. Macam senang orang buat. Kita buat kan sini. Sini keluar merah menyala semua kan. Diri dia memang problem. Kalau buat kat sini, buat kat sini nak. Biar dia tengok, bukan keluar benda yang sama. Dia kata kalau ketuk, dia kata memanglah keluar macam tu. Saya pernah ada orang cakap apa nak buat laporan polis. Boleh kita buat syak sini. Merah kan. Kata pergi lah buat, saya silap polis tu minta kita buat kat dia. Shatsu is a very good satu pembuka apa pembuka jalan untuk kita punya downline, untuk kita punya consumer untuk nak terima kita. Bila kita dah buat, contohnya kan, macam satu, saya suka cerita pasal Kak Nur ni. Kak Nur ni, dia makan diri sebab dia arwah mak dia cancer apa yang dia ingat. Adik dia pun cancer hati. Saya ingat lagi adik dia masuk PPUM. Masa tu, saya dapat ilmu tu. Masa saya dekat sana, dia merayu dekat nurse minta Panadol. Lepas tu nurse tak bagi. Dia kata kalau doktor tak bagi, tak boleh bagi Panadol. Rupanya dia kata hati kita ni kalau tak teruk, Panadol pun tak boleh. Kak Nur ni kan, dia ada masalah batu dalam. Dulu dia cakap apa, Rizal tahu, Kak Nur suka tengok pagi-pagi Kak Nur punya tapak tangan. Dia kata cantik, merah. Dulu dia kata kuning. Dia kata pucat. So dia ada masalah batu, alhamdulillah jugalah. Kan, faktor keturunan tu kan. Okay. Lepas tu, makan, okey lah. Then, satu hari tu, Rizal kenapa Kak Nur ni belakang sakit? Tak apa Kak Nur, nanti besok nak pergi Johor, Rizal datang, dia tu kamu tu. Datang. So kita datang lah bawa kayu kita ni kan. So buat kat sini. Jumlah. Dia buat saya buat kan. Lepas tu, dia terus menjerit panggil anak dia. Apa harap dia? Main tengok, main kat mama. Saya pun buat juga apa harap. Kata cuba usik mama punya telinga. Telinga kanan dia. Anak dia pun terperanjat. Can touch. Boleh usik telinga dia. Dulu tak boleh sentuh telinga. Tak boleh sentuh ada satu macam tu. Dia marah. Oh, tak tahulah. Tapi kan kira-kira. Saya kata okey, tak apa. Dia kata nanti alright. Buat lagi. Buat kan. Lepas tu, kita macam popai dah sini. Turun kat sini semua buat kan. Lepas tu baru dia kata, Kak Nur ada couple tunnel syndrome. Tahu kan? Couple tunnel syndrome kat sini. Doktor kata kita punya saraf ni selalu kena pada orang perempuan. Dia rebut tempat sempit kat sini. Dia selalu sakit pagi. Couple tunnel syndrome ni, dia kata apa? Doktor cakap dia tak nak operate. Selalu operate kan? Dan tu dia toreh kat sini, tak juga baik. Toreh lagi dah berapa kali nak ketoreh kan? Operate kan? So dia kata, I don't want your NSAID, dia kata. NSAID ni non-steroid anti-inflammatory drugs. Dia kata dia tak nak. Pasal dia kata nanti efek jantung. Doktor ada masalah special. This is the problem with internet, dia kata. Patients are becoming too clever. Kita bagus lah kan? Betul tak? Pada kita kan? So, bila dah buat tu, dah buat sampai kat sini, memang macam popai dalam dia. Alhamdulillah, dia punya perabotan pun okey. So, ada tu dia panggil frozen shoulder, tennis elbow. Ada tu dia panggil apa yang jari. Dia kena pakai ni tau. Special punya, dia selalu punya jari. Sebab nak kena jari tu sakit lah, tegang lah, apalah kan. Adalah tempat yang traffic jam. Soalannya saraf ni, kita tak tahu dia traffic jam kat mana. So, kita tak tahu tu. Pukul lah everywhere. Kat mana-mana pun. Cuma satu pesanan saya, kalau orang tu ada darah rendah, low blood pressure, jangan buat kat dia masa dia tengah berdiri.
Sebab kalau tiba-tiba darah dia jalan, dia boleh Dia legit. Pass the baton. Lagu Syuang pun kata apa? Pass the baton. Baton ni tahu? Apa tu orang yang berlari yang pun kita kat atas, make sure orang bawah kita yang ada. Berapa orang ni tadi pandai. Dia tak pandai, kita suruh dia ajar orang bawah dia jadi pandai. Orang bawah ni ajar dia pandai. Barulah Rasulullah kan tupanya yang terakhir dia bercakap, aku lebih satu ini kan, para sahabat semua dengar. Sekarang, Islam di mana? Everyone. That's the power. So, in network marketing, it's not a one-man show. It's not a one-man show. Kita, in fact kan, kejayaan orang-orang bawah adalah kejayaan kapten. So you mesti fikir macam mana nak bagi downline dia berjaya. Jangan fikir untuk tu. Kalau fikir untuk kita, besok nak pergi ni kan, nak pergi orang. Tapi sebab kita punya session tau. Tak apalah, selah, bulan-bulan, minggu lah. Betul tak? Tapi kalau session tu downline kita, yang menghazab kita, kita punya perasaan lah. Walaupun penat macam mana pun, betul tak? Sebab kita ada perasaan empathy. Kita nampak dia susah. Kita kesian tengok dia. Ah, yang itu yang kena buat dia. That's the part. So whatever it is, sama ada pada pendapat saya lah, kalau nak betul-betul berjaya, jangan restrict you punya apa dia fokus hanya kepada produk yang murah. Tidak menolong orang sebenarnya. Mula-mula yes, sebab dia tak mampu. Tapi kita kena buat supaya dia mampu melalui bisnes ni untuk makan the best. Bukan itu yang dia perlu. Dan kita dia kena buat sebab apa yang dia dalam keadaan dia sekarang dia tak cukup. So gunakan perkataan keperluan. Gunakan perkataan kecukupan. Jangan kata you nak berjaya tak. Tak ada substance tak. Masa depan kita dia katalah nak berjaya. Tapi dia punya dendam dia punya kuat dia nak berjaya tu tak sama dengan apa, dengan perasaan takut dia, because dia tahu badan dia dah ada masalah. Dia tak buat sekali ni bukan, lepas tu dia tahu dia makan yang mahal, anak dia kena makan, dan dia kata itu fear factor is better than motivating factor. Itu sebab kalau dah sekali lain, kalau yang dia punya motivation produk lah, apa dia produk kan, apa cara dia dia buat kat dewan, dia panggil orang yang panggil bercakap, bang. Lepas tu dia suruh orang sign up masa tu dekat. Tak, orang tak semangat. Sebab cara dia, kita tak. Tapi janganlah slow and steady, manjang bertahun-tahun slow and steady. Tak nak lah, kan? Betul tak? Sayanglah. Kalau kita punya produk, kita punya business is so good, kita punya company is so strong, right? Dan kita boleh buat, yeah? Kita yakin. Tapi tak berani-berani. Mana segina? Yakin tapi tak berani. Tak ada modal. Modal boleh ditolong, tak ada masalah. Yang penting nak buat. Tapi jangan bagi orang hutang. Jangan bagi orang hutang. Kata-kata kita bagi dia hutang, penyakit pun hutang orang. Foto pun hutang orang. Pergi klinik, pernah ke hutang, boleh hutang. Tak boleh kan? Tak apa.
Bagi dia jual jus, kalau biji jual. Kata kat dia, kalau sekarang kau tak cukup duit orang kan. Kau ingat kau penyakit kau teruk besok kau ada duit. Aku kawan kata. Aku kawan. Sebab aku nak tolong. Okay. Kalau aku Ezra, aku tak tolong. Dia tak kena getuk. Simpan penyakit, tidak pergi bonda. Main-main lah, Lip. Ada apa soalan? Sekarang ada kes budak ni tak boleh cakap dalam peringkat 4 ke 6 tahun. Sekarang ada solusinya macam mana? Tak boleh dicakap. Betul. Kes tu betul lah. Speech delay lah. Ada keluar suara tak? Tak boleh cakap dia ada keluar. Kalau badan dah bersih, oksigen dah cukup, kotor-kotor dah keluar, nutrition dah lengkap, there's always room for improvement. Jangan janjikan apa-apa. Jangan janjikan apa-apa. Itu yang ada. InsyaAllah. Tapi bagilah bagi nutrition. Anak yang keberapa ni? Sulung. Sulung. Mak ayah dia berapa umur? Bawa 40. Bawa 40. Tak apa. Cuba kata. Dia monitor dia punya kekumuhan. Berak dia kecil dia, berak tampak hitam tak. Biasanya kalau ada foto-foto yang kulit ni keluar, ada dia punya perubahan. Cuba je. Kita perlu alat. Kita akan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Nazri bin Rafidin, anak kepada Dato' Dengan Puan Rizal lah. So, kongsian hari ini ialah berkenaan pengalaman saya, perjalanan hidup selama saya, kami keluarga ni berdendahan kami dengan Johor kan. Daripada mula sampai awal, daripada awal sampai akhir lah, sampai tinggi. Jadi, bercerita mak dan ibu Johor pada tahun 1992-93. Jadi pada masa tu saya tinggal satu. Kami masih lagi duduk di masih duduk di 9 antara transition dan pindah ke KL. Jadi tinggal satu tu bermulalah kami perjalanan hidup kami ni dengan Johor. Adik saya bawah saya Azhar, jadi datang dia masalah asma lelah yang teruk. Jadi dengan sebab dikenalkan produk yang Z Johor ni kepada kami, dengan itulah bermula satu turning point dalam hidup kami ni berubah. Boleh katakan inilah hari ni the last kata business yang kami cuburi lah. Dan insyaAllah kami rasa sekali Johor ada buat dia di Malaysia ni, dan itulah kita akan bersama dengan Johor. So itu satu
keyakinan yang sangat tinggi lah dengan produk Shawmob. Jadi sejak itu, saya sendiri sebagai masa itu anak sulung, tak ada diberikan pendedahan. Last kali kami boleh tengok, saya cakap, last kali kami boleh tengok buat batuk dalam peti ais tahun 93. Buat batuk kan kadang saya dibuat peti ais kan. Kalau ni dia sikit batuk buat, buat apa ya, paket-paket apa itu pun lama dah kami tak nampak. Jadi apa sahaja masalah kesihatan dalam keluarga, kami cuba selesaikan dengan cuba makan produk Enzi. Itu sajalah yang kita tahu. Itu yang terbaik. Walaupun proses dia taklah kata tu macam secepat makan ubat. Jangan pergi klinik kan, makan antibiotik, makan seminggu dah siap apa ni. Jadi bila kita dah faham apakah dia nilai kesihatan yang sebenar, dan kita tak willing, tak sanggup untuk nak perjudikan lagi dah barang badan kita ni, untuk kita letakkan banyak lagi benda-benda kotor lain. Walaupun kita nak goal kita tu ataupun kita punya motif tu nak mencari kesihatan, tapi kalau in the long run, jangka masa yang panjang, kalau ini menambahkan lagi penyakit lebih teruk, apa kan? Baiklah kita deal masalah yang saya pendek tu cepat mungkin, cara yang betul, so that kita tak akan merana masa akan turun nanti lah. Itu kami punya maksud selalu cakap lah. Jadi alhamdulillah, sejak daripada itu saya macam biasa, sekolah macam biasa, orang tak ada yang special. Kami ni orang biasa. Tak ada orang kata tu tiba pandai cakap ke apa ke, ataupun menjadi doktor ke, tak ada. Tapi pengalaman lah, yang mahal pengalaman. Jadi akhirnya pada saya berhenti sekolah dan apa ni, masuk college apa semua, belajar IT. Padahal dah tahu kan, mak buat Lingzi, mahu bagus kan. Tapi kita tak ada pengalaman, tak ada credibility, tak ada weightage pada kita punya percakapan ni. Jadi kita kena cari kerja lain dulu lah. Tapi dan tak kata tak salah sebenarnya kalau generasi muda, kalau dia nak cuba kerja dulu pun tak apa, cari pengalaman, cari kata kehidupan macam mana pun. Tapi mesti dalam belakang kepala, kalau boleh satu hari mesti nak buat Shawmob full time. Itu kita punya target. Sebab wang masa kesihatan tu mahal. Itu yang kita nak, itu yang long term kita nak. Kalau kita nak dapatkan benda tu kat tempat lain, mungkin susah. Kita boleh dapat wang dengan kesihatan ataupun dengan masa, tapi tiga-tiga serentak ni tak banyak company yang boleh tawarkan. So kita ada tiga tu dengan Shawmob, kita boleh dapat tiga benda tu. So mesti setkan dalam kepala, aku nak kerja sementara untuk aku cari kawan-kawan, untuk aku improvise aku punya cara bercakap, cara bergaul, komunikasi, tapi ataupun jaringan kawan-kawan. So that bila kita dah sampai satu masa nanti kita nak buat Shawmob, that so kita dah tak susah ada kawan, ada dan kita dah ada credibility kita. Jadi saya berhenti dan saya sambung belajar di apa college ini sambil dan masuk jadi technician IT dululah. Jadi kita technician IT buat kerja IT lah. Masa tu mak masih lagi buat Shawmob macam biasa. Alhamdulillah. Jadi saya pun kerja berlompat-lompat kerja. Kononnya nak dapatkan gaji kan. Bila kita lompat kerja, gaji akan lebih naik lah kan. Kadang-kadang tu dan saya suka minat masa tu IT. Hinggalah akhir sekali saya berhenti pada 2017. Dan sebelum tu saya kahwin dululah dengan isteri saya. Dan boleh pula dah jadikan ni, dah ditakdirkan Allah jadikan susu cantik dah. Rupanya isteri saya, mak dia dulu ataupun mak mentua saya dulu pernah buat Shawmob. Pergi sampai ke Singapura, tapi downline daripada group, Chinese group lah. Dan alhamdulillah bila cerita pasal Shawmob ni, dia orang tak menghairankan lah. Jadi dia macam dah biasa dengar. Lingam, kahwin. Boleh pula dia, masa tu syarikat bapa mentua, masa tu isteri punya dia kerja dengan bapa dia sendiri, dah tak berapa goyang lah kiranya masa tu keadaan company apa persuasion kan. Jadi akhirnya dia pun berhenti dan dia buat full time. Masa tu kami awal kahwin 2007, 2008, 2009, je tu lah. Kami duduk dengan mak, masa tu belum ada kata tu kaki tak boleh berdiri dengan sendiri lagi lah kan. So kita belum ada betul-betul kehidupan yang stabil lagi, income yang stabil lagi. So akhirnya 2009 saya berpindah, kami berpindah duduk rumah lain. Mulalah pada masa tu saya kerja dan isteri buat full time Johor, tapi kita balance kan. Sebab agak mustahil lah orang kata hampir susah nak dikatakan. Kalau orang kata oh buat Johor bagus, kita tahu bagus, tapi kalau kita nak suruh orang buat jam Johor terus betul-betul buat full time, boleh tak? Susah, sangat susah. So the best way is kalau kita ada pasangan, kita buat running concurrent lah. Kerja juga, makan gaji juga, but at the same time build kita punya network, build kita punya rangkaian. Pada masa tu orang kata tu kalau boleh nanti saya punya target pada masa tu awal-awal lagi saya nak capai diamond sebelum umur 40. Jadi alhamdulillah tercapai lah, boleh kata ngam-ngam 40 lah. Pada tahun 2020 kami capai diamond. So pada 2000
Jadi perjalanan hidup tu, orang kata sepanjang kami berkahwin dengan membina keluarga tu, kami dikurniakan dengan 3 orang anak cahaya mata. Sepanjang kami punya pekerjaan, saya kerja macam biasa, Isnin sampai Jumaat kerja macam biasa. Kadang-kadang tu kena pergi apa ni, pergi ke apa nama tu, outstation lah apa semua kan, kerja dengan projek kita IC. Sabtu Ahad digunakan sepenuhnya untuk buat session. Kita buat satu jam, satu tempat tu mungkin spend 2 jam, 3 jam. Itulah dia sebenarnya kerja Shuang Ho. Tak ada istilah orang kata tu nak buat tak cenggu, tak cenggu, ataupun nak buat sambil-sambil suka-suka. Mesti buat satu orang kata komitmen yang tinggi. Set satu Ahad tu mesti penuhkan masa. Kalau tak dapat satu hari, satu rumah pun adalah sekurang-kurangnya satu hari, satu rumah lah pergi. Dan spend, educate betul-betul niat dalam hati tu. Kebanyakan niat yang macam-macam yang bagus-bagus, supaya kita nak educate orang, educate dari segi kesihatan. Sebab kesihatan ni satu benda, topik yang selalu penting sebenarnya, tapi orang malas nak ambil tahu. Semua swasta akan dekat hospital, semua swasta akan dekat klinik, padahal badan diri sendiri. Kita kena ingat yang sakit diri sendiri. Tapi kalau kita tak ambil tahu dengan kesihatan diri kita, Adakah adil kita nak salahkan apa semuanya dengan kejahilan kita lah sebenarnya. Kita punya masalah tu. Jadi kita tak boleh nak salahkan orang lain. Kalau kita sakit ke apa-apa, tak kerti jatuh kesihatan diri sendiri, sebenarnya salah diri sendiri. So macam kata Dr. Yunus, sangat bagus ayat dia. Dia kata kalau seteruk mana pun, you must spend some of your portion of your income untuk beli produk, untuk maintain kesihatan. Kalau you gagal nak letakkan certain portion of you punya duit untuk nak beli produk, then you gagal jaga kesihatan diri you dan keluarga you. So sangat penting. Okay, lepas tu bila Alhamdulillah, bila ni berterusan lah sampai 2017, kami dah jadi masa tu dah special vice manager. Dijadikan cerita sebelum tu sebelum kami, saya buat full time mak dah setkan dulu kita punya ni kan. Ni satu lagi benda yang penting lah, nak kata benda ni privilege juga, tapi sebenarnya kalau kita tengok daripada angle yang lain, sebenarnya inilah dia satu peluang perniagaan yang kita boleh bantu oleh keluarga kita sampai dia sedar dia nak atau dia tak nak. So pada masa tu saya belum nak 100% lagi, tapi Alhamdulillah masa tu dapat bonus dah, adalah 1,000 masuk dalam account. Tapi 100% 1,000 lebih tu pas kat mak, sebab kita tak buat lagi. Mak kata kalau Alung nak buat betul-betul Shuang Ho, baru mak bagi bonus ni. So kita tak di ni lagi lah. So start, kita dah start bila umur pun orang rumah, isteri pun dah start buat betul-betul. Ada bagi sikit-sikit-sikit, sampai satu masa kami betul-betul dah serius, baru mak betul-betul bagi bonus yang sepatutnya masuk dalam account tu kepada kami lah. Jadi itu boost lah kita punya semangat. So ini adalah satu peluang yang boleh kita gunakan untuk bantu ahli keluarga kita yang kita sayang kadang-kadang. Kadang-kadang dia tak nak, tapi kita sayang dia. Jadi kita letakkan dia, susun dia punya daunan bawah ke pulang, tak ada masalah dalam hal ni. Cumanya kalau boleh, kita nak ada credibility dan juga orang kata tu biar ada ambil tanggungjawab lah kan. Saya pun Alhamdulillah, yang bestnya saya tak pernah cakap, saya introvert juga sebenarnya. Orang IT kan jarang sekali cakap, suka duduk depan komputer, layan benda tu lagi best daripada bercakap dengan orang. Tak henti nak cakap dengan orang ni memang aduh. Satu, kadang-kadang saya tak suka apa conversation yang kadang-kadang tu di luar, ada benda saya tak suka dengar ataupun apa kan, saya suka sebab alih kan. So Alhamdulillah dalam bidang kesihatan ni ataupun Shuang Ho ni, kita banyak jumpa orang baik-baik dan seronok. Sebab saya selalu tengok macam ni lah, saya selalu cerita juga dalam benda ni, kadang-kadang kita nak tengok bila kat luar ni orang sihat, bila dia sihat perangai orang macam-macam. Ya, perangai orang macam-macam. Tapi bila sakit, semua jadi baik. Jadi bila kita dalam Shuang Ho ni, kita deal dengan masalah produk kesihatan kan. Jadi kita akan jadi automatik, kita tengok orang yang sakit semua jadi baik. Jadi automatik kita jumpa orang yang baik-baik lah. So seronok. Macam tu lah juga, kalau tak percaya pergi hospital dia tengok. Keluar hon-hon kereta kan, kat dalam tu sebelah China, sebelah India, boleh tengok. So apa? Semua menghadapi satu masalah yang sama, masalah kesihatan. So bila kita tengok macam tu, kita dalam bidang yang betul, InsyaAllah kita doa lah setiap hari kita jumpakan dengan orang-orang yang betul, nakkan kesihatan, jumpa orang yang baik-baik. Biasanya orang yang baik-baik ni, orang yang sakit ni dia akan insaf lah, atau dia fikir jadi baik. Dia pun nak marah lebih-lebih pun tak ada mood, tak ada kan, buang masa tenaga dia. Jadi automatik jadi baik. So kita ni InsyaAllah seronok dalam bidang kesihatan. Dan yang kita best sekali, kita dalam bidang orang kata tu dalam ketika kesihatan yang sebenar lah. Sebab banyak ketika kesihatan ni ada banyak term kan, orang kata
sihat. Kalau dari segi ini sihatlah, tapi kalau betul-betul sihat, kita tengok balik fitrah kita, pembuangan kita, tidur kita, tenaga kita, selera kita, itu menunjukkan penanda aras paling mudah nak tengok tahap kesihatan kita. Tapi kalau orang kata dia sihat tapi tak sakit, tapi kadang-kadang tu apa ni, jadi pelik, kadang-kadang tu tak tally. Muka nampak sembab tapi macam apa semua kan, tapi tapi bila tengok bacaan semua tak kena lah. So tapi dengan Johor, insyaAllah kita semua tu kita boleh mudah ukur orang punya tahap kesihatan macam mana. So naturally 2017 tu saya berhenti. Saya pun tengok dalam saya bidang IT, saya buat last kali saya jadi network engineer. Saya terlibat dalam apa ni projek untuk kerajaan apa semua. Sampai kan tempat rasa-rasa dah tepu dah. Sebab cycle projek ni sama je. Mula dapat projek, roll out, lepas tu apa ni apa ni akhirnya documentation apa semua kan. Buat lagi benda yang sama macam dalam tu. Macam boringnya. Memang tak payah. Alhamdulillah saya masa tu bukan direct, kita bukannya ni lah, kita makan gaji je macam mana pun. Kerja income apa, gaji tetap dapat. Cumanya dari segi kepuasan kerja tu, dan kita rasa kok lama kita boleh buat benda-benda jenis ke ringan. Kita nak later on nak sampai satu income yang lebih, kita kena move on to the management punya level. Bila management dah kena deal dengan orang. Jadi saya tahu bila dah sampai macam tu ataupun dah buat decision making punya level, you akan expose tu jadi benda-benda yang apa-apa lah. Bila you bahagian sales, you dah tahulah nanti orang akan approach you macam-macam kan. All the principals ni datang untuk nak bagi you push dia punya produk, hantar you pergi sana sini. Jadi you the buyers. So saya tak kisah benda ni. Kalau orang yang faham ni, faham lah insyaAllah. Bila politik pejabat pun banyak, jadi akhirnya saya kata now it's time lah. Ini pun tinggal satu step je lagi nak sampai ke diamond. Jadi 2012 tu saya berhenti. Saya dah berapa lama dah, dekat setahun dua tu sebelum tu saya nak berhenti. Saya berhenti, akhirnya saya hantar surat resign. Bos macam tak percaya, dia kata saya dah lama bos nak berhenti. Respect, Alhamdulillah lah. Jadi pada 2017 tu saya berhenti. Seronok lah mula-mula berhenti kerja. Tak pergi ofis kan, tak payah pergi jam pagi apa semua. Jadi culture shock sekejap lah. Tapi culture shock tu seronok tu sekejap. Pada bulan Mei tu saya berhenti, pada Januari. Pada bulan Mei tu saya diserang apa ni lah, saya kena thyroid, hyperthyroid. So ceritanya mak dulu pun hyperthyroid, saya pun kena juga hyperthyroid. Lepas tu Ain yang nanti kami nombor 4 pun ada hyperthyroid. So hyperthyroid ni biasanya kalau ni dalam dia genetik jugalah. So apa yang berlaku, saya nak solat, tiba-tiba rasa jantung mulai macam detak jantung tu mulai macam sikit. So macam tak pernah jadi benda ni. Saya berhenti kejap, terus Google. Kita Google, tengok ini rasa macam apa dah nama tu saya lupa lah. Electrolyte imbalance. Electrolyte imbalance. Saya tengok betul tak pula, sebelum tu umur buatkan saya tenjun dah pekat. Kan dekat dalam tenjun dia tulis kan, belakang tu electrolyte imbalance ke apa. Saya tengok apa, ni sebab lucun kot ni. Lepas tu makin lama makin tak boleh tidur malam. Habis tidur malam tu letakkan je bantal dekat dekat kepala dekat bantal. Saya dengar detak jantung saya kuat sangat, dan kuat dia tu dia tak, rhythm dia tu tak stable. So dia ikut suka hati dia. Saya tu macam jantung saya ke jantung mana. Kita rasa kan tidur tak bangun pula kan. Tapi rasa masa pada umur 37 masa tu rasa kat kot betul kan. Akhirnya masa tu bulan puasa saya saya tak suspect lah lagi masa tu hyperthyroid, mungkin jantung ke apa kan. Sebab memang kalau orang yang hyperthyroid ni, antara dia punya simptom-simptom ialah tachycardia, jantung laju. Tachycardia ni jantung laju yang sebab dia akan kita increase kita punya metabolisme badan. Pembakaran tenaga dalam badan jadi sangat tinggi. Jadi orang yang rehat, saya rehat pun macam orang berlari. Jadi akhirnya apa, kita kalau tak makan kita jadi kurus lah. Sebab tenaga tu banyak sangat guna. So pada bulan puasa yang bersedia kena tu bulan puasa, memang saya tak puasa pasal bulan tu. Dua hari je saya ingat dua puasa, memang tak larat sangat. Kata macam satu ujian lah pada kita kan. Kita buat Johor, orang kata kau buat Johor pun sakit juga. Ini macam kita akan kena lah soalan-soalan macam ni kan. Kau buat Johor pun kena juga ke? Kau pakai produk pun kena juga ke? Mesti kena, tak ada istilah orang 100% sihat lah. Kata tu kalau tak banyak sikit mesti ada. So tapi yang penting kita punya mentaliti lah. Kita nak kalau kita ada masalah kesihatan, no such thing as orang kesihat boleh bagi orang pun akan sakit tua, mati tua apa, mati kerana sakit tua pun ada kan. So kita kena terima lah.
orang akan biasa pandang kita. Ah betul. Lima perkara sebelum kali. So kena ni lah, kita kena sentiasa positif walaupun orang kata macam mana pun, we know how to handle untuk diri kita, untuk adik keluarga kita dan orang yang tersayang sekeliling kita. Dan alhamdulillah pada masa tu kami pergi juga hospital. Saya pergi masa tu, saya rasa jantung masa dah macam lain macam. Dia macam serang sejuk. Dia rasa macam darah baru nak jalan. So pagi tu minta adik ipar hantarkan pergi ke hospital apa. Masuk ke emergency, terus pergi ke red zone, check. Lepas tu masuk ke yellow zone, lepas tu naik ke white doctor check. Memang saya punya thyroid ni bekal. Simple lah dia buat test, masuk ke, teruskan tangan, letak sokal kertas, kertas tu goyang. Memang dia akan gigil punya, dia buat apa pun gigil. So hyperthyroid jangan faham lah. Dia akan cepat penat, lepas tu boleh pula diuji. Masa tu bapak mentua pun cancer dan akhirnya meninggal pada bulan puasa tu juga. Saya sangat sedih masa tu sebab saya tengah teruk masa tu, nak mandikan arwah bapak mentua pun tak dapat. Lepas saya tengok berjauh je, memang tak lah kat bangun kejap je rasa dah duduk. So bila kita diuji dengan masalah kesihatan, kita akan boleh relate balik apa orang yang cakap bila orang ada masalah kesihatan. Selagi kita tak merasai ujian penyakit ni, kita takkan dapat feel macam mana orang merasa bila sakit macam mana kan. Macam abah selalu cakap, bila kita apa ni sihat, kita ada 1001 impian kan, tapi bila kita sakit, kita hanya 1 impian. So jagalah kesihatan ni yang sebaik. Bila kita, jangan begitu mentaliti kita kena berubah. Jangan tunggu dah sakit baru kita nak buat sesuatu. Now is the time. Bila kita tengah sihat ni lah jaga, maintain. Yang best ni Shuangwo ni produk, it's not bukan ubat. Means bila kalau ubat, you dah sakit baru you makan ubat yang nak kan. Kita tak boleh sebelum minta kita ubat kencing manis dekat hospital kalau kita tak ada kencing manis lagi. Tapi parent dah ada, kita makan siap-siap, tak boleh. So kita nak buat satu prevention, makan produk, jaga kesihatan. As long as kita punya pembuangan bagus, itu cukup, tenaga ada, selera ada. So itu kita punya penaras, kita tengok kat situ macam mana. Paling mudah macam mana cakap lah, untuk kita buang air besar, kita mesti lawas, mesti puas, mesti tak ada yang tinggal. Automatik akan terpancar benda ni pada kita punya mood, kita punya emosi. Kalau emosi kita bagus, means kita punya perut bagus. Kalau perut kita tak bagus, kita akan jadi orang yang marah, cepat sentap ataupun cepat mengajuk ke apa semua kan. Akan nampak pada dia punya perwatakan diri dia. So kadang-kadang kita boleh, kalau tengok orang tu buat marah ke apa ke, dia tahu perut dia tak bagus. So sejahterakan perut dulu, insyaAllah dia punya emosi pun yang lain-lain semua, perwatakan semua akan berubah. Baik. Okay. Lepas tu pada 2017 tu, alhamdulillah kami pergi, saya makan juga ke hospital. Nak kata tak makan, tapi memang tahulah makan tu untuk nak keluarkan kita daripada situasi emergency tu. Pada masa tu yang kata saya punya bacaan thyroid sangat tinggi lah dalam badan. Jadi kita pergi kat ni, makan juga buat. Tapi hospital suruh makan 6 biji sehari, saya makan 3 biji je. Plus makan, alhamdulillah lah masa tu upline ataupun mak double-diamond masa tu diamond kan. Jadi bagi kita produk macam-macam. Kita alhamdulillah lah, tahan je lah makan tu kan. Semua kita makan, dengan YK2 makan, YK1 makan. Masa tu tak keluar lagi yang equivalent targeted produk ni, kita tak ada lagi. So makan YK2, YK1, saya apa lagi, lacto, fiber, protein, vitamin king, semua lah apa yang ada kat dalam showroom tu semua kita makan. Lepas tu, tapi dalam masa sama, ini kena penting juga. Jangan kita bila kita makan produk yang banyak ataupun kita rasa kita dah makan produk, kita jadi macam takpelah, aku tak payah nak patah-patah. Mesti ada, kita kena gaya orang sakit, kena buat cara gaya orang sakit lah. Janganlah semua entam kan. Jadi walaupun kita makan produk, janganlah kita jadikan itu sebagai alasan untuk kita nak suka hati je kita makan. Ada orang macam tu, ada orang macam tu. Jadi dia expect, yalah kita macam kita nak bersihkan rumah ni, Tuan nak keluarkan kotor, sampah masuk lagi, masa apa masuk lagi, bila nak bersih. Jadi saya pada masa tu, saya tak makan benda-benda tepung, tepung putih, beras putih nak makan. Tukar tu, pakai makan beras yang apa? Beras perang, bukan perang. Perang lagi tak sedap. Nanti kita tu. Parboil tu maksudnya nak kurangkan dia punya GI punya jam. Apa lagi? Saya tak makan tepung, mi, saya tak makan kuih, saya tak makan buah, makan kopi pun saya tak makan. Kopi CEO kita, sebab bila kita makan minum kopi tu, jantung jadi laju semacam, dia aggregate kita punya jantung kan. Saya tak berani. Dan pergerakan semua terhad. Tapi alhamdulillah, memang sangat lemah lah pada masa tu. Tapi sebulan saja saya makan ubat yang doktor bagi tu. Itu pun 3 bulan. Lepas tu datang lesen check up, alhamdulillah dia punya bacaan tu banyak dah reduce. Saya pun terus berhenti, pandai-pandai je berhenti. Tak ada ni lah.
makan Lindsay. Dan alhamdulillah pada masa tu kalau siapa yang ikut pergi trip Johor pergi Taiwan yang apa tu memang masa tu saya lemah sangat. Masih kurus sangat. Jadi pergi juga sebab dah janji kan. Dan akhirnya pada start daripada 6 bulan lepas tu alhamdulillah saya dah mula ada tenaga balik. Tapi tak tu sangat lemah lah. Dan setahun kemudian tu barulah badan saya naik balik. Saya turun daripada 80 masa mula-mula tu sakit, turun ke 70. Sekarang dah lebih daripada 80 dan naik pula badan. Jadi itu pengalaman yang ni lah. So kita tahu kalau ada kawan-kawan kita sekompon ni, kita dah ada working apa testimony. Kalau orang ada masalah harta Taiwan ataupun apa ni, kalau di hospital dia ada solution dia sama ada 2 atau 3. Saya tak ingat. Tapi antaranya ialah surgery lah. Macam mak dulu pernah buat surgery, buang Taiwan, tutup kat sini. Ada tu buang separuh ataupun buang sepenuhnya. Ada lagi satu dia panggil RAI, radioactive iodine. Jadi ini totally dia punya rawatan tu radioaktif lah. Sangat bahaya. Siapa yang ambil rawatan tu dekat hospital, dia ada jarak tertentu. Dia kalau makanan pun dia kena hantar daripada jauh je sebab ada radiation eh. Apa dia punya dia punya solution pada di hospital ialah get rid of your jarak lah. Sebab thyroid you mengeluarkan banyak sangat hormon, so buang sikit ataupun buang sepenuhnya. Tapi kalau buang sepenuhnya, you kena makan thyroid, hormon tiruan, sintetik hormon. Itu yang tak bagus. Thyroxine. Thyroxine ni ada kadang-kadang tu orang bila thyroid dah tak ada, hormon dah tak stabil, kita punya badan punya keseimbangan ni dah kacau, kita punya emosi pun akan kacau. Hormon ni banyak mempengaruhi kita punya emosi. Ada orang yang kadang-kadang tu dia tak pernah cerita, pernah kena thyroid dan pernah buang thyroid punya ni, dia punya emosi jadi flip-flop. Ataupun dia panggil tu macam bipolar pun ada, skizo ataupun apa saja lain. Kadang-kadang doktor dah tak tahu apa pun, dia hantar sekretari. Jadi orang yang macam mental lah kan. Padahal bukan apa masalah, filler hormon tak cukup. Kalau jiwa kacau InsyaAllah zikir selawat InsyaAllah banyak. Kalau memang ada dari segi zahir dengan batin ni, memang ada relation dia. Walaupun nak tak nak, perut tu mesti bersih, hati orang kata hati bersih kan. Kalau hati bersih, satu badan tu bersih kan. Akan applicable tu zahir dengan batin lah. Maksudnya dari segi rohani, ada semua tu ada kena-kena. Kalau kita punya perut tak bagus, automatik kita punya ni jadi cepat marah, cepat maki hamun, mulut yang cakap pun benda yang tak bagus. So benda tu semua berkaitan dengan kita punya fizikal juga. Jadi dua-dua ni mas, dua-dua ni mesti elok dulunya, baru kita jadi orang manusia yang baik lah. Okay, dan akhirnya lepas 6 bulan dan setahun tu barulah saya boleh. Saya target pada 2017 tu saya nak start terus buat Johor. Pada masa tu saya ingat lagi Mr. apa ni, Diamond Poing cakap, you bila sudah buat Johor full time, do not make a fool of your time. Satu nasihat yang menakutkan lah. Saya dengar macam, aduh yang tak boleh main-main ni, mesti buat kena Diamond juga macam ni. So alhamdulillah lepas setahun baru saya ada kekuatan balik untuk nak buat session balik. Pada masa tu setahun tu memang stagnan lah, tak banyak kemangan dari segi bisnes kami. Tapi alhamdulillah berkat kita dah cuba, kita dah running bisnes dah beberapa tahun tu, boleh sustain. Dan padahal saya punya income dengan 70 tu pun boleh kata hampir nak dekat separuh masa tu daripada income rumah, income isi rumah saya. So jadi alhamdulillah mungkin berkat kita nak niat kita nak penuhkan hajat mak kita kan, dan ayah kita nak tengok kita buat Johor full time. Dengan segala niat-niat yang baik itulah alhamdulillah we get through. So penting juga niat-niat yang baik, dapatkan reda daripada mak bapak kita. Kadang-kadang banyak benda kita tak boleh gerak ni, kadang ada something wrong connection you dengan parents. You stuck kat satu tempat ni kan, buat dah macam-macam. So you check balik connection dengan you punya parents. Kalau mak kita dengan connection kita dengan mak kita baik, especially mak lah yang parent kita, alhamdulillah jalan akan mudah. Tapi kalau ada something wrong tak lepas kat situ, you pergilah macam mana pun tak akan lepas. So check balik kalau ada stuck dah lama tu, something wrong kat mana tu, cuba perbaikilah hubungan dengan parents ke. Dan ini alhamdulillah kami banyakkan niat masa pada masa tu, alhamdulillah tak lama, akhirnya 2017 2018 tu start balik laju buat session. Sampai kata setiap minggu tu memang ada je lah session, memang betul-betul buat, tak ada tengok belakang, tak ada tengok. Setiap kali kami pergi, mentality untuk pergi masuk rumah orang tu untuk nak educate dan bukan untuk nak buat sales. Betul-betul nak educate, nak fahamkan dia orang, so that they know kalau ada masalah kesihatan dalam keluarga, they know who to find for. Maknanya nak cari kami lah. Mesti dalam tu terpahat dalam minda dia orang, bila everything else fail, cari kita.
ada macam tu kan. Kita so bila macam tu, kita tak rasa beban pada diri kita, dia pun tak terasa beban. Kita tak ada rasa obligation untuk aku nak datang mesti aku buat sale. Dah 2-3 jam spend takkan tak beli satu pun buat gigi. Ada macam tu kita dah. Tapi kita dah tenang, kita tawakal. Kita dah tahu kita dah buat kerja kita. Kadang-kadang buat dah macam-macam ni tak dapat, tapi tiba-tiba dapat downline yang beli sekali banyak. Tak buat session pun kadang-kadang. Allah 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 tunjukkan kepada kita rezeki tu bukan dengan CV kita, CV Allah. Jadi so kita ada benda tu, kita ada tawakal yang sangat tinggi. Kita tahu usaha kita manusia ni usaha je, dan kita tak risau. Tapi hubungan tu sangat penting pada ahli keluarga, dengan ahli beradik, dengan bapak. Clearkan tu, banyakkan sedekah, banyakkan untuk ni, insyaAllah dalam mudah. So benda-benda ni tak bincangkan sangat, tapi bila you buat, you akan tahu. So kita tu kami sendiri pengalaman. Dan akhirnya pada 2020 rezeki kami dapat menunaikan umrah pada 2019 sebelum PKP. Dapat menunaikan umrah dengan family. Pada masa itulah kami dah, saya dah clock in first time Diamond pada bulan November kot. Oktober. Oktober tu dah dapat first time 7 lines. Lepas tu steady lah. Bulan 11 tu pun dah steady lah. Lepas tu bulan 12 kami pergi umrah. Sikit lagi. Masa tu kelakarnya dan nak closing tu, kami baru nak check out hotel dekat sana, dekat Mekah. Tengah kelakar kabut kan. Aku dah tawakal dia lah. Dia ada dapat-dapat lah. Tak ada kita buat balik bulan depan. Alhamdulillah. Lepas tu memang bulan Oktober tu qualify, November qualify, Disember tak qualify. Masa tu pergi umrah, tapi kita tak boleh fokus dengan line kita. Tapi alhamdulillah sikit je lagi. Tapi kita dapat. Tawakal lah. InsyaAllah yang penting kita buat umrah negeri ni nak fokus betul. Memang tak qualify bulan 12 tu. Tapi lepas tu bulan 1, bulan 2, 3, 4, 5, 6, 6 bulan straight alhamdulillah kami dapat 7 line cukup. So pada tu masa dalam PKP, so orang kata macam mungkin inilah rezeki kan, kita tunaikan umrah, tunaikan kita punya hajat dengan bapak kita, semuanya mudah. So just buat kerja kita mana yang kita mampu, perbetulkan niat, luruskan niat, banyakkan niat. Dan pada masa tu kita akan tahulah sama ada, yalah, kita tahulah limit kita punya kerja ataupun kita punya usaha ni ada limit je. Tapi Allah nak bagi tu macam ni. So mesti ada dalam niat hati tu, banyakkan niat yang baik-baik, yang lain tu mudah. So itu je lah. Kesihatan ni pun Allah nak bagi mudah je sebenarnya kan. Dunia Allah tengah, Allah tu yalah, nak tengok usaha kita macam mana kan. So dan akhirat nanti bila dibentangkan kita punya amal tu ada proof. So itulah, insyaAllah saya harap. Dan demi sejak daripada 2020 sampai sekarang, kata alhamdulillah lah, income tu stabil walaupun PKP kan. Tahun ni ada agak ni sikit lah, dari sini semua orang pun affected. Tapi dari segi ni long term, long run, dari segi walaupun drop dari segi ni, tapi kita yang something yang kita gain lebih pada tu ialah masa. Masa kita ada banyak masa sini. Dan juga kesihatan kita pun kita dah tahu, kalau kita slowly makan lizzy, kita consume lizzy over the years, tak banyak masuk benda kotor, insyaAllah badan kita akan kira yang on the right path lah. Maksudnya kita dalam jalan yang betul untuk dapat kesihatan yang ultimate. So insyaAllah itu dia punya ni. Dan saya harap saya sebagai generasi kedua daripada ni, saya tak tahulah, kita pun tak tahu berapa lama lagi kan kita berada di dunia ni. Tapi kita kena pasang niat yang baik-baik supaya setiap kali pergi session ke apa ke, mesti sampaikan ilmu yang betul, pemahaman yang betul tentang kesihatan. So that, tak ada istilah shortcut dalam kesihatan. Kalau kita dah faham tu, kita tahu harga kesihatan yang sebenar, dan kita willing untuk nak keluarkan, invest dalam kesihatan. So itu dia punya ni lah. Macam-macam orang sekarang ni, sejak program vaksin ni, kita dah ramai tengok orang yang dulu okey dah, masalah dah settle dengan makan produk, tiba-tiba datang balik. So kita boleh fikir sendiri lah kan. So jangan semudah tu masukkan benda yang kita tak tahu hujung pangkal yang dalam badan kita. So kita dah tahu masalah ni sebelum zaman COVID lagi lah. Kita dah tahu yang benda ni tak ada yang elok ni. Apa yang bagi kat kita ni benda yang tak elok, benda yang cemar. Kalau orang yang hati dia bersih ataupun dia nampak, takkan Allah nak jadikan penawar tu daripada benda-benda yang cemar, benda-benda yang najis, benda-benda yang tak, kita tahu kan dia buat dia macam-macam kan. So hopefully tu buka pintu kita lah. So sebab ilmu penting, mana-mana pun tu lah cahaya kita. So kita tahu apa nak buat. Dan saya harap itulah untuk generasi macam baru-baru ni, macam Khairul, macam
siapa ni Ridwan dan juga kawan-kawan yang lain ramai yang muda. Kalau lah nak cuba nak buat syombor ni, mesti ada minda tu, mesti ada nak buat syombor ni. One day I nak buat ni sama dengan isteri. Itu penting, cari calon calon yang boleh klikkan kita dari segi inilah. Sebab kalau you buat seorang, apa-apa pun challenge dia akan ada. Tapi alhamdulillah saya dapat pasangan rezeki saya lah, dengan Allah sekalinya. Saya dikurniakan dengan pasangan yang memang betul-betul memahami dan juga betul-betul semangat dalam apa ni, buat syombor ni. Bila macam tu, dua-dua bergerak di minda yang sama, jadi kita tak ada sorok-sorok. Saya punya isteri itulah, saya punya office mate saya, itulah house mate saya, itulah apa semua ya. Jadi kita punya decision anonymous, maknanya sekali lah. Jadi seronok, so that kita nak tengok, biar kita membesar ni anak-anak tu ada masa. Anak tu dua, husband and wife kerja, anak dihantar ke nursery. Lepas tu bila berlaku susah kita nak tahu lebih lah lah, berlaku something kat nursery. Kadang-kadang saya baca juga kes-kes macam ni kan, dekat soal khabar kan. Kadang kita, parent salahkan nursery. Ada something wrong. You sepatutnya sebagai parent, you have to think how kalau boleh you nak raise you punya anak sendiri, hands on. Bukan you, yelah, kadang-kadang besar nak kata lah, you rezeki. So hopefully mesti ada niat, dapat niat, dapat buat benda macam tu. So that kita punya institusi keluarga, suami ataupun isteri ke ataupun apa ni, ada masa untuk cari rezeki dan sesama ada juga masa untuk nak menjaga anak-anak. Ini yang mahal dalam syurupun. So if somebody boleh afford untuk nak jaga anak, untuk isteri untuk jaga anak-anak, satu kemewahan sebenarnya sekarang. So it's no longer bukan satu kebiasaan, dulu kebiasaan, now it's something yang kemewahan. So bila nak dapatkan kemewahan ni, ada something you must pay for lah. So syurupun ni is one of the jalan yang kita boleh dapat. So saya harap sedikit banyak perkongsian ni, macam marbah ke sebab kemarin aku tak ada buat persiapan, harap ada sedikit banyak manfaat lah. So saya harap semua yang berada di berjaya dalam syurupun dapat balik kesihatan, dalam masalah kesihatan, dan dikurniakanlah ini lebih depan ni berjumpa dengan orang-orang yang baik. So insyaAllah saya doakan hidayah. Faham tak kenapa saya suruh beraya, suruh buat stronghold? Kenapa saya suruh buat bell shape? Kalau saya buat bell shape pada Nazri dulu, dah dapat scan lah, dia main thyroid dulu lagi. That's the moral of it. Jadi apa yang berlaku pada kita sebenarnya adalah ujian untuk saya. Masa dia sakit, masa kami ke Taiwan, tak sayang duit lah bagi produk. Jadi setiap kali kami keluarga anak cucu diuji kesihatan, produk lah. Nama nak pergi serah diri ke red zone ke apa zone ke, cucu anak Nazri yang sulung 15 tahun. So imagine all these years cucu saya macam tu lah. Tapi sebab saya dulu pernah kena thyroid, tapi dah operate, syukurlah anak-anak tak perlu operate. Kita dulu tak tahu kan, tak jumpa syurga lagi. Tapi kerana kita tak sangka kan yang dia pun ada genetically benda tu kan. Nasib baik, bukan nasib baik lah, semua dengan izin Allah kan. Masa dia diuji tu, kita mampu. What if kita tak mampu? That is the bottom line. Jadi bila saya kata buat Rashid tu, bukan nak menghabiskan duit you all, bukan nak susahkan you all. You all kenal Ustaz Azmi kan? Dia sendiri mengaku first 2 years dia belum buat subuh-subuh. Memang kita tengok dia rajin. Lepas tu dia kata tak baru ni hari tu dia cakap dia rawat ni dia betul-betul. Dia tahu tak dia ni kerja mana buat 20 eh? 20 dia orang Kelantan lah buat buaya. So dia kata sekarang ni dia dah mellow down. Dia punya activity is no longer just like garam middle coffee and all that. Ini sebenarnya white shuang punya ni. Jadi you all nampak kan saya di Party of the Company diamanahkan untuk jadi speaker dekat BN Seminar. Saya cakap dekat dia orang, alah, Dr. Soha dah Blue Diamond, aslinya dah Blue Diamond. Saya rasa saya tak layak untuk carry galas tajuk tu. Kata menuju ke arah kerjaan, my imagine is success. Dia kata kat Rizal, dia kata, Shuang Pu, dia kata,
they're very far-sighted. It's not just about money. It's not just about recognition. It's not just all about money. A lot of things. Yeah. Tapi dia kata Kak Rizal punya cara, dia kata, kita nampak sombong dia punya vision. So, kecekalan ni perlu. Tadi Nazri bercerita kan, keyakinan dia, betul tak? Keyakinan dia kepada kita sebagai ibu yang all this while be taking care, cara dia with the product and everything. And then keazaman dia, kita boleh tengok. So, he has kata-kata insyaAllah a very long journey to go. Kalau dekat umur 42 yang longgar, boleh dapat income as a diamond. Ya tak? Don't you think it is the right decision? Orang kata, not many people at the age of 60 can say that they made the right decision when they were 40. Ni Along, Alhamdulillah. Semua dengan izin Allah, ya, ini kita jangan lupa. But you all in this room, privilege to dengar hands-on daripada orang yang bercerita. Ada yang akan dapat recording. Tapi percayalah, recording is never the same as bertemu Pak Masyid ini semua. Okay, so as a homework, alright? You all balik, you all buat pada diri sendiri. Husband buat kat wife, wife buat husband. Mana dapat lebam ke, megah ke, apa ke, next week you all cerita dekat saya. Tapi kalau dapat tiga triangle, contoh lagi ya sini, ni pakai prostate. You lepuk, pakai kayu ke, lepuk, rasa sengal ke apa kan, lepas tu keluar. Ada bintik, triangle, megah. That is a cause of concern. Biasanya dah ada benda yang tumbuh. Tapi saya pernah jumpa satu customer ni, dia tak nak pergi hospital, dia pergi RUD, dia insist on makan produk, lepas tu dia lepuk. Sehat? Tak perlu. Jadi, insyaAllah, you all buat ladies ni, eh, ovary, and then this one is rahim, fibroid ke apa ke, minggu depan insyaAllah, you all balik, you tunjuk kat kita. Then we will do some extra scanning for you ke, ataupun apa-apa yang boleh buat. Okay? Zam next week boleh buat wrap up? InsyaAllah. InsyaAllah, eh, boleh, eh. Ibu pun boleh sharing, please, eh. Volunteer, datang ke depan. Because I tak tahu you all punya dream, I tak tahu you all punya ini. It's all about attitude. Tak payah, tak pandai. Semua sikap. Sikap nak. You just balik tengok muka you kat cermin. What? Who can I be? Can I be better? Tanya diri sendiri. Bolehkah aku jadi lebih baik? Boleh tak aku jadi diamond macam Nazri? Boleh tak? Nak tak? You ask yourself. Lepas tu you mesti ada keinginan bersungguh-sungguh. Aku tak boleh jadi ni, aku umur macam ni ni, aku nak buat sesuatu. You bayangkan cakap, saya sendiri tak terfikir he will get a challenge thyroid. Because pada saya dah operate, pada dah selesai kan. Lepas tu baru saya ingat arwah kakak saya pun thyroid. Jadi adik saya yang duduk dekat New Zealand tu pun thyroid. Dia lagi teruk thyroid. Sampai kadang tu, sampai minta hitak lah kata orang. Tak boleh nak jalan pun tak larat. Nak cakap pun tak larat thyroid. So dalam family tu. Tapi the point is, kita dah, we have to accept it. Inilah badan kita kan. So if you want to know your situation, you buat the bell shape. Tahu kan bell shape? Hari ni makan 2 biji, pagi 2 biji, malam 3 hari. Tak keluar kotor, naik 4 biji pagi, 4 biji malam. Selama 3 hari. Tak keluar kotor, naik 6 biji pagi, 6 biji malam. Sampai dia keluar all the habit. So masa keluar habit tu, you maintain. Maintain, bila dah elok semula, dia dah tak ada kebayaan untuk kotor tu, double the dosage. Double the dosage, right? Because kita nak tengok, pasal dia kan 12 jam. So dia pergi, kita makan 2 biji, dia pergi setakat. Lepas besok, 4 biji, dia jauh sikit. Badan pun makin bersih, makin bersih. Tapi bakal kena sikit lah. Bersih, ni, makan juga benda yang tak habis kan. Tak boleh nak elakkan, betul tak? Kurang-kurang boleh lah, insyaAllah. Tapi the point is, kalau kita buat ni, chances is that anak-anak kita, kalau kita bagi, buat satu bulan ni kita buat anak ni, bulan depan buat anak yang tu. Mudah-mudahan insyaAllah, kadar risiko dapat serangan, benda-benda yang kita pernah dapat, macam hitam, asma, right? Asma, kalau anak, eczema, ada. Semua dah ada lah tu. Siti pun, anak, apa ni, laporan badan pun ada banyak masalah. Yang lain ni,
mungkin saya tak berapa kenal tahu-tahu, tapi you be your own judge. Okay, but percayalah, if you are willing to put your time, your effort, buat bersungguh-sungguh, insyaAllah. Right? So, buat umur eh, buat ni, buat. Kalau you tahu kan, yang ini adalah, ini depan, yang ini ialah belakang eh. Yang ada buku tu. Okay. So you can either roll, macam ni, gini. You can either roll ataupun you can. Dan biasanya kat tempat yang roll tu yang tiba-tiba biru ataupun sakit tajam, kat situ you tap. You tap benda ni ketul. Dan you tengok pula dekat rajah dekat belakang ni. Okay. Kat mana agaknya masalah berkait dengan organ semua. Semua ada, semua saling berkait. Okay. So kalau kita ada downline seorang ni, kita betul-betul buat sampai dia berubah, kesihatan dia improve, dan all this ni kan, dan dia jadi pandai, dia akan keluar dan buat pada orang lain. Right now, dia akan buat pada orang keluarga dia. Lama-lama nanti, ha, kan, dia punya jualan, katakan dia punya pembelian setiap bulan bukan sikit-sikit dah. Kalau you ada 10 downline, setiap orang beli 2,000, tak 20,000 ni dia. Kan? Ayang itu yang pukul 9 minit, TV dah 3,000. Nak tak? Nak kan? So, why delay kalau you boleh dapat cepat? Okay, so I think that's all for today. This is meant to be, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.